mempersiapkan diri dengan perlengkapan kerja yang akan membantu Anda meraih kesuksesan? Datascriptmall.id menyediakan apa yang Anda butuhkan. Sebagai official marketplace dari PT Datascript, seluruh solusi kebutuhan bisnis dan perlengkapan kantor di datascriptmall.id dijamin asli serta bergaransi resmi. Fasilitas layanan purna jualnya juga mudah ditemui di kota-kota besar se-Indonesia Datascriptmall.id berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan berbelanja dengan telah tersertifikasi ISO 27001 yang menjadi standar keamanan informasi. Tunggu apa lagi? Buka www.datascriptmall.id dan nikmati pengalaman berbelanja yang dijamin aman dan nyaman. Coffee La Suite, kopi latte terinuang yang lebih kuat kopinya, lebih sedikit manisnya. Coffee Novo, strong coffee, last PT Bumi Teknik Utama bergerak di bidang industrial sejak tahun 1968. Kami juga menyediakan jasa servis seperti mekanikal dan elektrikal. PT. Multiplas Indo Parisma adalah penyedia peralatan dapur komersial untuk hotel, restoran, dan catering. Kami menyediakan jasa konsultasi desain untuk usaha Anda didukung dengan layanan purna jual dan servis perbaikan. Bisnis Anda tidak bergerak selama pandemi ini. Ubah bisnis Anda menjadi bisnis digital. Dalam waktu 6 bulan, saya berhasil mencapai penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Mari bergabung bersama Smart Billionaires Community, di mana bisnis lain mungkin masih bicara performance, tetapi kita di sini bicara mengenai perbaikan kualitas hidup di Smart, di Billionaire. Ya. Sudahkah mempersiapkan diri dengan perlengkapan kerja yang akan membantu Anda meraih kesuksesan? Datascriptmall.id menyediakan apa yang Anda butuhkan. Sebagai official marketplace dari PT Datascript, seluruh solusi kebutuhan bisnis dan perlengkapan kantor di datascriptmall.id dijamin asli serta bergaransi resmi. Fasilitas layanan purna jualnya juga mudah ditemui di kota-kota besar se-Indonesia. Dataskripmall.id berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan berbelanja dengan telah tersertifikasi ISO 27001 yang menjadi standar keamanan informasi. Tunggu apa lagi? Buka www.dataskripmall.id dan nikmati pengalaman berbelanja yang dijamin aman dan nyaman. Live bold, bold. Bold. No bold, strong coffee, last sweet. Kopi latte 30 yang lebih kuat kopinya lebih sedikit manisnya. Kafe no strong coffee, last sweet. Industriel sejak tahun 1968. Kami juga menyediakan jasa servis seperti mekanikal dan elektrikal. PT Multiplas Indo Karisma adalah penyedia peralatan dapur komersial untuk hotel, restoran dan catering. Kami menyediakan jasa konsultasi desain untuk usaha anda didukung dengan layanan purna jual dan servis perbaikan. Bisnis anda tidak bergerak selama pandemi ini ubah bisnis Anda menjadi bisnis digital. Dalam waktu 6 bulan, saya berhasil mencapai penghasilan 1 miliar rupiah per bulan. Mari bergabung bersama Smart Billionaires Community, di mana bisnis lain mungkin masih bicara performance, tetapi kita di sini bicara mengenai perbaikan kualitas hidup. Be smart, be billionaire. Shalom. Sudahkah mempersiapkan diri dengan perlengkapan kerja yang akan membantu Anda meraih kesuksesan? Datascriptmall.id menyediakan apa yang Anda butuhkan. Sebagai official marketplace dari PT Datascript, seluruh solusi kebutuhan bisnis dan perlengkapan kantor di datascriptmall.id dijamin asli serta bergaransi resmi. Fasilitas layanan purna jualnya juga mudah ditemui di kota-kota besar se-Indonesia. Dataskripmall.id berkomitmen penuh untuk menjaga keamanan berbelanja dengan telah tersertifikasi ISO 27001 yang menjadi standar keamanan informasi. Tunggu apa lagi? Buka www.dataskripmall.id dan nikmati pengalaman berbelanja yang dijamin aman dan nyaman. good evening ladies and gentlemen and welcome to fruitful business 2021 i'm so excited for this Fruitful Business 2021. Selamat malam, Bapak Ibu, para tamu undangan sekalian. Selamat datang dalam acara Fruitful Business 2021. Dan senang sekali hari ini saya, Maria Kristi berkesempatan kembali untuk memandu acara seminar yang sangat luar biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Fruitful Business Shekinah selama 15 tahun ke belakang, Fruitful Business dilakukan secara online dan terbagi menjadi tiga sesi. Boleh kita berikan tepuk tangan? Sekali lagi untuk Fruitful Business 2021 Di sini di studio ini ada Panitia dari dari pastinya dari Panitia Sept X yang bertugas dan pastinya kami juga telah melakukan protokol kesehatan yang sangat luar biasa semuanya sebelum masuk ke studio sudah di swab dan juga melakukan social distancing dan tentunya menggunakan masker intinya protokol kesehatan tetap yang nomor satu ya Nah selain tadi Krisi bilang bahwa dalam sejarah virtual business virtual business ini dilakukan secara online jadi para partisipan bisa bergabung secara digital via Zoom lalu juga YouTube dan juga GoPlay dan sekarang Kristi ingin uh, menyapa terlebih dahulu untuk Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir. Selamat malam. Halo. Wah, wow, banyak sekali nih. Coba Kristi agak minggir sedikit ya supaya kelihatan ya. Kalau misalnya mendengar suara Kristi, boleh dong. Nah, kasih tepuk tangannya ya. Supaya kelihatan gitu ya banyak banget yang mungkin belum buka kamera nggak apa-apa. Nah ini juga ada yang sudah buka kamera. Selamat malam. Aku melihat ada Ibu Sri di sana. Terus yang lain mohon maaf ya karena ada 5.000 nama jadi kecil-kecil semua tuh. Aku lihat itu cuma <laughs> mukanya Bu Sri aja. Selamat malam, selamat datang semuanya. Dan tentunya juga selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Ibu yang hadir di YouTube dan juga GoPlay ya. Berbicara mengenai Fruitful Business 2021, ada pepatah Indonesia mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya Kristi pengen ngajak Bapak Ibu sekalian untuk lebih mengenal lagi seputar Fruitful, Bit fruitful Business 2021 ya. Berbicara mengenai Fruitful Business FB Seminar adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Sekolah Evangelisasi Pribadi atau set Eksekutif Sekina secara rutin di bawah naungan BPK PKK KAJ atau Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Jakarta dan. Seperti yang sudah Kristi katakan tadi bahwa tahun ini, di tahun 2021, FB atau Virtual Basis ini diadakan ke-15 kalinya selama 15 tahun terakhir. Dan untuk pertama kalinya diadakan secara online dan dibagi menjadi tiga sesi. Dan pastinya berbicara mengenai FBC, Seminar atau Virtual Basis ini diperuntukkan bagi seluruh kalangan pengusaha dan profesional dengan tujuan untuk memperluas penyebaran wawasan dan informasi bermanfaat seputar dunia bisnis yang ...yang relevan dan beretika bisnis atas dasar iman serta nilai-nilai yang bertanggung jawab... ...dengan asas dasar mengutamakan kesejahteraan masyarakat bangsa Indonesia. Dan tentunya mengenai tema setiap tahunnya, virtual business ini selalu mengusung tema yang sangat luar biasa. Dan pastinya di tahun 2021 ini, sebagai dasar tema untuk webinar virtual business... ...kami ingin memberikan sorotan terhadap tantangan yang dihadapi dunia usaha untuk bertahan... Pada masa dan juga pasca pandemi COVID-19, tentunya ini merupakan kesempatan yang diberikan untuk berinformasi. Menjadi lebih tangguh dan juga berkelanjutan serta turut berperan menciptakan perekonomian yang lebih adil dan juga sejahtera. Ya, seperti kita tahu, ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa krisis pandemi ini telah mendemonstrasikan bagaimana kolaborasi antar berbagai pihak ini menjadi salah satu kunci kesuksesan untuk menjawab berbagai tantangan yang dialami. Maka dari itu, untuk tema dari Fruitful Business 2021 adalah collaborating and reviving resiliently boleh kita berikan tepuk tangan untuk tema dari FB Seminar 2021 yang sangat luar biasa dan pastinya seperti yang tadi sudah Kristi bicarakan di awal bahwa selama 15 tahun ke belakang, virtual business yang biasanya diadakan satu hari, hampir seharian gitu ya dengan tema dan speakers yang sangat luar biasa dihadiri oleh ribuan mata gitu ya. Sekarang ini dibagi menjadi tiga seri dan pastinya menjangkau lebih luas lagi karena mungkin ada Bapak Ibu tamu undangan yang hadir dari luar negeri, boleh loh untuk chat dan juga absen karena pastinya dengan online semua orang bisa terjangkau dan bisa mengikuti Faithful Business 2021. Nah, seri yang pertama yang diadakan hari ini tanggal 12 Juni akan berbicara mengenai A transformative business strategy. Dan seri kedua yang akan berbicara mengenai leading into the future akan hadir tanggal 24 Juli 2021. Dan nanti di seri ketiga atau seri penutupnya temanya sangat luar biasa yaitu choosing hope and compassion di tanggal 21 Agustus 2021 ya. Bukan sebuah kebetulan bahwa setiap dari virtual basis ini selalu mempunyai efek dan impact bukan hanya bagi pesertanya tapi bagi orang lain juga. Nah, pada saat fruitful basis 2021 ini para teman-teman panitia ini mengajak kita semua, para peserta untuk berdonasi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat akan ada QR code yang hadir di layar Bapak Ibu sekalian. Dengan langsung meng-scan saja QR Code tersebut, Bapak Ibu sekalian akan langsung tersambung dengan link yang diberikan untuk memberikan donasi. Yang pertama, ini ada kepada Yayasan Tri Asih selaku panti rawat sekolah dan pelatihan kerja untuk anak tunagrahita. Nah, kalau sebelah kalau di Kristi berarti sebelah kanan Kristi mungkin kalau dari layar sebelah kiri ya lalu pastinya donasi ini juga akan diberikan kepada keuskupan Larantuka kita mengingat bahwa beberapa waktu yang lalu ada bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur kampung halaman saya dan juga pastinya akan disalurkan untuk kegiatan Sep Jakarta baik dari kegiatan pengajaran aktivitas rohani ataupun aktivitas lainnya karena tadi sempat dengar ya bahwa panitianya itu dari sekolah evangelisasi pribadi apa sih itu nanti kita juga akan kenal lebih lanjut ya dan untuk membuka jumpa kita pada hari ini Kristi akan mengundang ini adalah ketua klasik uh, Syekinah gitu ya yang akan memberikan doa pembukaan kita boleh berikan tepuk tangan untuk Bro Krisnanda Andika Suara. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, brother and sister yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai acara, pastinya kita berharap pada Tuhan minta urapan dari kuasa roh kudus supaya acara ini bisa berlangsung dengan lancar tanpa kurang satu apapun. Mari kita sejenak, tundukkan kelapa, kepala, kita siapkan hati, kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur tan tintinya kami haturkan kehadiratmu atas penyertaanmu hingga hari ini ya Bapa. Khususnya terima kasih engkau telah kirimkan para peserta termasuk para panitia yang sudah bekerja dengan sangat luar biasa untuk acara fruitful business ini. Terima kasih juga ya Bapa bagi semua narasumber, bagi semua donatur yang telah kau berikan bagi kami semua. Bapak sebentar acara akan dimulai. Urapilah seluruh dan segala yang berkaitan dengan acara ini ya Bapak. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami serahkan acara ini ke dalam tanganmu. Biarlah terjadi menurut rencana dan kendakmu saja ya Bapak. Dan biarlah melalui acara ini banyak orang semakin, Diberikan damai dan sukacita, dan semakin mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan bagi kami semua, seluruh doa dan seluruh permohonan kami ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih kepada Bro Krisnanda yang sudah membuka dan memimpin doa pembukaan kita pada hari ini. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, kami ingin mengundang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada mungkin izinkan krisis sekali lagi mengucapkan selamat malam dan selamat datang di Fruitful Business 2021 Dan pastinya sekarang ini kita akan mendengarkan nih kata sambutan yang akan diberikan oleh Kepala Sekolah Syekinah Jakarta Dan juga Ketua Panitia dari Fruitful Business 2021 Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Grace Hartanto dan juga Ibu Sri Yulia Parayudanti Halo, Bapak Ibu Skup para Romo, Bapak Ibu dan Broensis yang terkasih di dalam Kristus, yang mengikuti acara webinar Fruitful Business 2021 ini secara live, kami dari Sekolah Evangelisasi Pribadi Sepsekinah Jakarta mengucap syukur kepada Tuhan atas perkenanannya, sehingga acara Fruitful Business 2021 ini bisa terselenggara dan yang mengambil tema collaborating and reviving resiliently. Tema besar ini muncul pada saat kita mendiskusikan dan melihat bahwa tantangan dunia bisnis saat masa pandemi untuk tetap bisa bertahan dan untuk melakukan transformasi dalam dunia bisnis dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk tetap bisa bertahan dan kemudian menuju kepada kesuksesan. Dan kunci kesuksesan ternyata adalah suatu Kolaborasi dan kerjasama, dan setiap tantangan yang dialami pada masa-masa ini bisa menciptakan sebuah terobosan-terobosan baru, dan bisa menciptakan sebuah perekonomian Indonesia yang lebih tangguh. Tadi sudah disampaikan bahwa FB series ini akan berlangsung selama tiga kali, bulan Juni ini, bulan Juli, dan bulan Agustus. Saya atas nama Sekolah Evangelisasi Pribadi Sep mengucapkan banyak terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Uskup Monsinyur Adrianus Sunarko OFM dari Keuskupan Pangkal Pinang, Ibu Noni Purnomo selaku dirut PT Bluebird TBK dan Ibu Sinta Kamdani CEO Sintesa Group dan Wakil Ketua Kadin. Terima kasih untuk bersedia mengisi acara webinar Fruitful Business untuk seri yang pertama ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak untuk dukungan dan serta para sponsor dan donatur yang sudah memberikan bantuannya kepada kami sehingga acara ini boleh terselenggara dengan baik. Semoga kiranya Tuhan melimpahkan segala kemurahan dan berkatnya bagi Anda sekalian. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya dan selamat mengikuti acara webinar Fruitful Business 2021 ini. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat malam uh, Monsignor Sunarko, Romo dan Suster, Bapak dan Ibu serta Brother and Sister sekalian Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Bapak yang penuh, penuh kasih Karena pada malam hari, hari ini kita semua diizinkan untuk berkumpul, bersatu hati dan menyiapkan waktu untuk mengikuti webinar Fruitful Business 2021 Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Grace, Kepala Sekolah Seb Sekina dan MC, acara ini adalah acara tahunan Sep Sekina yang diperuntukkan bagi kalangan pengusaha dan profesional. Namun tidak menutup kemungkinan bagi yang lain untuk dapat mengikuti webinar ini. Tahun ini pertama kalinya webinar Fruitful Business disajikan dengan format series dengan harapan peserta webinar memperoleh pemahaman yang lebih dalam dari materi yang disajikan. Kami mengangkat topik yang saat ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh dunia usaha. Bagaimana dapat bertahan pada masa pandemi COVID-19 ini, dan apa yang akan kita lakukan di pasca pandemi COVID? Di samping itu, kita juga dapat melihat dan merasakan bagaimana Tuhan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bertransformasi menjadi lebih tangguh, berkelanjutan, dan turut berperan serta menciptakan perekonomian yang lebih equitable. Pada seri pertama malam ini. Subtitle dari tema besar yang akan disajikan adalah A Transformative Business Strategy. Besar harapan kami webinar ini bisa menghadirkan inspirasi dari informasi yang relevan bagi kita semua di situasi krisis seperti saat ini. Sekali lagi, kami Panitia Fruitful Business 2021 mengucapkan terima kasih dan selamat mengikuti webinar series pertama. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Syekina Jakarta dan juga Ketua Panitia dari webinar Fruitful Business 2021 dan pastinya sekarang Bapak-Ibu sekalian izinkan Kristi untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada para sponsor utama media dan juga multimedia partner. Yang pertama terima kasih untuk para sponsor yang sangat luar biasa yaitu data script mall ID, Greenwoods Group, Indachi Office Furniture, Covino Bold and Midlife, Bumi Group, Intiland Development, Smart Billionaires, Jaysia Tour and Travel, PT Esperta Perdana Tata, Nyonya Ali Cakes, SubX13, PPK, Alpha Gift, Genflix, Katolika.id, Jetunes, PT Asia Berindo Sejahtera, Sempoasip dan juga PT Bina Wisesa Mulia. Terima kasih banyak untuk kemurahan hati dan juga bantuan dari para sponsor yang sangat luar biasa. Dan juga pastinya terima kasih untuk media dan juga multimedia partner. Terima kasih untuk para media partner kita pada hari ini, yaitu Komsos Katedral Jakarta, Katolika Channel, dan juga GoPlay, serta multimedia partners, Increasing, dan juga Corak Rupa. Boleh kita berikan tepuk tangan dong untuk para media partners dan juga multimedia partners yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu, para peserta dari webinar Fruitful Business 2021, kita semakin dekat nih dengan inti dari sesi pada malam hari ini karena kita akan mendengarkan tiga speakers yang sangat luar biasa. Wuhu, saya udah nggak sabar banget nih, pengen mendengarkan kisah-kisah yang sangat luar biasa dari para speakers dan tentunya untuk series yang pertama akan dipandu juga oleh moderator yang tidak kalah kerennya karena beliau ini merupakan eksekutif director dan grup CEO dari Golden Energy. Energy and Research Limited yaitu Bapak Dwi Suseno. Dan untuk series pertama kita akan mendengarkan speakers yang uh, luar biasa banget nih. Yang pertama ada Ibu Noni Purnomo selaku Direktur Utama PT Bluebird TBK. Dan juga kita akan bersama-sama mendengarkan Ibu Sinta Kamdani selaku CEO Sintesa Group dan Wakil Ketua Kadin Indonesia. Dan tidak ketinggalan speaker kita yang ketiga, beliau adalah Monsignor Adrianus Sunarko OFM selaku uskup keuskupan Pangkal Pinang. Baiklah Bapak Ibu sekalian mungkin yang berada di Zoom boleh ramaikan kolom chatnya lagi karena kita semakin dekat dengan inti dari series yang pertama akan mendengarkan talk yang sangat luar biasa dan Chris juga mau ngingetin lagi nih Bapak, Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, nah kita nih punya hadiah yang luar biasa karena akan ada 10 paket yang diberikan oleh Cavino Bold and Milk Life untuk 10 pertanyaan terpilih, terutama buat Bapak Ibu sekalian yang bergabung lewat media Zoom, jadi jangan lupa dengarkan talk show-nya dan juga siapkan pertanyaan yang terbaik karena sekali lagi 10 pertanyaan akan mendapatkan bingkisan dari Cavino Bold and Milk Life dan langsung saja kita akan segera memulai talk kita yang pertama, kita boleh berikan tepuk tangan untuk moderator kita yang luar biasa Bapak Dwi Suseno. Terima kasih banyak Sis Kristi. Selamat malam Bapak Ibu dan para hadirin sekalian. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Covid-19 bukan sebuah kata yang asing lagi bagi kita ya. Krisis ekonomi dunia yang diakibatkan oleh pandemik ini, tidak ada yang bisa mengantisipasinya. Saya masih ingat awal tahun lalu di mana saat kami semua satu grup mau memfrenilasikan budget ya, semua baik-baik saja, tapi setelah bulan Maret semua going downhill. Lockdown dimulai, merebak dengan cepatnya pandemik ini, memberikan tantangan yang berat bagi dunia usaha dalam berbagai dimensi. Dari perubahan struktural demand oleh konsumen, resiko geopolitical, resesi dalam skala nasional dan global, perubahan iklim perbankan, dan sebagainya. Belum lagi impact ekonomi sosialnya. Maka dari itu, bisnis harus mengambil langkah yang cepat, tepat, dan cost effective. Di dalam extraordinary time seperti ini, sebuah bisnis juga harus mengambil langkah strategik yang juga bersifat extraordinary untuk survive, stay, stay resilient, dan stay relevant, sehingga menjadi lebih kokoh. Krisis global seperti pandemik ini juga telah mendemonstrasikan bagaimana kolaborasi antar berbagai pihak menjadi kunci kesuksesan untuk menjawab berbagai tantangan yang dialami. Oleh karena itu, ini kenapa tema yang kami angkat pada Fruitful Business 2021 ini adalah Collaborating and Reviving Resiliently. Seperti sudah dikatakan, Fruitful Business 2021 ini akan dipersembahkan dalam bentuk webinar yang akan dibagi melalui tiga series yang berkesinambungan. Sebagai seri pertama pada malam hari ini, kita akan masuk ke dalam diskusi mengenai Transformative Business Strategy. Kita akan bersama-sama akan mengupas uh, transformatif bisnis strategis seperti apa yang diterapkan oleh Bu Noni dan Bu Sinta agar perusahaan yang mereka pimpin menjadi lebih tangguh, berkelanjutan, dan turut berperan serta menciptakan perekonomian yang lebih equitable. Kita juga akan berbincang-bincang dengan Monsignor Sunarko untuk lebih dalam mengupas dari perspektif sosioekonomik dan mengapa hal ini juga sangat penting yang harus diperhatikan oleh dunia usaha. Nah, pada seri webinar kedua nanti di tanggal 24 Juli, Leading into the Future, kita akan masuk pada elemen leadershipnya. Kita akan mengupas lebih dalam kepribadian, warna virtue dan leadership qualities dari pemimpin-pemimpin ini. Dengan kata lain, what makes them a great leader dalam extraordinary time seperti se seperti sekarang ini yang mereka hadapi. Nah, tadi sudah ada transformative Uh, bisnis strategi yang akan disusikan pada, pada malam hari ini dan juga mengenal leadership quality ya. Namun juga tidak kalah pentingnya kita juga harus memiliki sebuah landasan iman yang menjadi kekuatan membawa kepada sebuah harapan dan ketangguhan untuk bisa melewati semua kendala dan kesulitan. Kita akan mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa yang berlandaskan iman tersebut pada webinar ketiga, Choosing Hope and Compassion, pada tanggal 21 Agustus nanti. Nah, teman-teman dan para hadirin sekalian, kita semua turut bersyukur pada malam hari ini kita bisa berbincang-bincang dan mendengarkan dari tiga narasumber yang luar biasa. Sebelum kita mulai talk show, ya, saya ingin mengucapkan welcome, selamat datang, dan banyak berterima terima kasih atas kesediaan waktunya untuk Ibu Noni Purtomo, grup CEO dari Bluebird Group. Apa kabar? Selamat malam, Bu Noni. Uh, Bu Sinta Kamdani, uh, grup CEO dari Sintesa Group dan Wakil Ketua Kadin Indonesia. Selamat malam, Bu Sinta. Serta Monsinyur Adiano Sunarko, Uskup dari keuskupan Pangkal Pinang. Selamat malam, Monsinyur. Baik, apa kabar semuanya? Kita mumpung kita berempat di sini ya, mungkin kita bisa mengabadikan dalam uh, foto uh, sekiranya Monsinyur dan Bu Sinta bisa kelihatan foto, ininya apa um, face-nya mari panitia baik terima kasih Bu Noni Bu Sinta dan Mas Sinarko. yuk kita mulai sesi pertama kita mulai dengan Ibu Noni terlebih dahulu baik sebelum kita um, uh, mulai perkenalkan saya memberikan sedikit introduction mengenai profil Bu Noni Ibu Noni Purnomo menjabat sebagai Direktur Utama PT Bluebird TBK sejak tahun 2019. Ibu menyelesaikan S1 dari University of Newcastle, jurusan Teknik Industri, dan kemudian MBA dari Universitas San Francisco. Ibu memulai karirnya di Bluebird dari bawah, yang dimulai dari Maintenance Staff, Operational Supervisor, Senior Manager Business Development, dan kemudian Ibu menjadi Direktur Utama di tahun 2019. Dengan memulai karirnya benar-benar dari bawah, Ibu Noni adalah seorang leader yang suka mengayomi, rendah hati, dan senang berinteraksi langsung dengan karyawan-karyawannya dan para pengemudi Bluebird. Selain itu, Bu Noni juga aktif dalam kegiatan sosial. Bu Noni merupakan pendiri Bluebird Peduli yang kegiatannya berfokus pada pendidikan pem pemberdayaan perempuan, pelestarian lingkungan hidup, pengembangan komunitas, dan budaya. Oleh prestasi dalam karir dan juga kepedulian serta komitmen Ibu Noni dalam meningkatkan kesejahteraan wanita Indonesia dan karyawan Bluebird, beliau dianugerahi berbagai penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri. Di tahun 2021, Bu Noni dipilih sebagai "One of the Most Powerful Women" oleh The Great Inspiring Women Leaders, dan di tahun 2020, United Nations memberikan penghargaan kepada Bu Noni dalam kategori. UN Women Empowerment Principle Award sebagai First Winner Kategori Leadership Commitment 2020. Baik, persilakan mari kita bertepuk tangan untuk uh, uh, Bu Noni. Selamat malam Ibu Noni. Apa kabar Bu? Sehat selalu? Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua, Bro Dwi atau Pak nah. Dwi. <laughs> Dwi aja nggak apa-apa. <laughs> yeah. Baik, uh, Bu Noni pertanyaan pertama yang saya ingin uh, berbincang-bincang dengan Bu Noni. Pandemik ini datangnya kan tidak disangka-sangka ya Bu ya, dan mempunyai dampak efek yang besar secara global dan mak makro pada segi ekonomi baik di tingkat negara, bisnis, dan konsumen. Consumer spending behavior juga berubah di mana orang bekerja dan berkomunikasi meeting secara seperti ini ya, secara remote, mengurangi berpergian atau travel, lifestyle juga berubah, orang lebih mementingkan health dan safety dan sebagainya. Tentunya Bluebird adalah organisasi yang well established, yang sudah berdiri selama 50 tahun, mempunyai ekonomi soft scale yang besar, lebih dari 30 ribu armada, lebih dari 30 ribu pengemudi dan staff, dan, dan, dan beroperasi di 20 kota di Indonesia. Selain itu, Bluebird juga mempunyai pengalaman dan berhasil mengarungi berbagai badai-badai sebelumnya nih, Bu. Di, seperti contohnya global financial crisis, oil crisis, Asian financial crisis, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah pandemi ini merupakan perfect storm bagi Bu Noni yang jauh lebih challenging dari yang sebelum-sebelumnya? Dan strategi utama apa yang diadopsi oleh Bluebird agar bisa stay relevant dan menjadi lebih tangguh untuk menghadapi post-pandemic recovery? Silakan Bu Noni. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat senang bisa diundang untuk sharing kali ini. Dan oleh sebab itu juga, karena namanya sharing, jadi saya juga berharap mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya juga bisa banyak belajar dan juga dari pembicara-pembicara selanjutnya. Kalau kita bicara mengenai uh, challenges yang sudah dilalui oleh Bluebird, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dwi, Bluebird ini kan sudah 49 tahun. Tadi pagi uh, kita baru saja melaksanakan acara untuk pemberian Satya Lencana bagi para pengemudi dan karyawan kita yang sudah bekerja di Bluebird selama 48 tahun, 40 tahun, 32 tahun dan 24 tahun. Jadi benar-benar lama. Dan pada kesempatan itu ayah saya uh, our previous CEO dan juga co-founder dari Bluebird beliau menyampaikan Bluebird ini memang dari dulu sudah mengalami banyak sekali tantangannya, dari mulai berdiri, kemudian banyak sekali jenis tantangannya. Tapi perbedaan utamanya, kata Pak Pur, kalau dulu kita bisa melihat musuhnya, kalau sekarang musuhnya nggak kelihatan, katanya. <laughs> so, jadi, saya pikir itu adalah salah satu perubahan besar yang harus kita alami, ya. The disruption yang kita alami pada saat ini adalah borderless disruption, dan tidak ada bentuk lagi itu saya pikir uh, hal pertama yang kita tidak boleh deny ya uh, meskipun tidak kelihatan tapi it's as real as uh, everything yang kita bisa lihat jadi dari kalau kita melihat itu kita bisa anggap ini sebagai the perfect storm seperti yang tadi Pak Dwi sampaikan uh, waktu Januari Februari 2020 kita benar-benar sedang berada di uh, posisi take off. Karena Januari 2020 dan Februari 2020, meskipun kita terkena waktu itu juga challenge uh, kena flooding, banjir besar dan sebagainya, mungkin diantara uh, partisipan semua juga ada yang melihat sosial medianya. Um, tetapi kita sedang mengalami masa yang cukup baik gitu. Jadi revenue itu is higher than 20, uh, 2019. Jadi kita benar-benar ready to take off. Tiba-tiba baru lagi mau naik uh, di bulan Maret. Kena uh, pandemi ya, jadi di bulan April, revenue kita itu turun 70 persen, 70 persen dibandingkan uh, dengan Januari, Februari 2020. Sehingga uh, memang it hit us really badly, dan yang Bluebird yang selama ini terkenal karena uh, selalu mempunyai uh, balance sheet yang bagus, uh, PNL yang bagus, selalu profitable dan sebagainya, kita harus bisa melihat uh, shockingly. Merah dari segi net profitnya menjadi a net loss. Nah jadi kalau kita lihat dari hal-hal ini, apa yang harus kita lakukan pertama? Pertama yang kita lakukan adalah uh, we cannot be in denial. Begitu kita lihat ada tendensi pandemi di luar negeri, kita langsung bersiap-siap internally. Yang pertama kali kita lakukan, kita memberikan penyuluhan kesehatan kepada seluruh pengemudi kita. Karena kebetulan kita juga mempunyai klinik-klinik di dalam perusahaan kita kebetulan juga ketua ikatan dokter paru Indonesia itu adalah dokter koordinator kita gitu jadi kita bisa cepat menghadapi itu kedua kita langsung melakukan financial health check istilahnya ya kalau di uh, tubuh manusia kan uh, kita selalu sering melakukan uh, health check di secara finance kita juga harus uh, melakukan health check yang kita lakukan uh, kita lihat dulu dengan kondisi ini apa yang harus kita lakukan dengan mengenali kekurangan dan kelebihan kita? E, pada saat itu, yang pertama kali kita sampaikan semua bahwa nomor satu adalah e, pengemudi dan karyawan dulu. Mereka harus kita save, sehingga kita melakukan hal-hal untuk membantu mereka menghadapi krisis yang ada. Nomor dua, perusahaan ini seperti nenek saya, almarhumah beliau, adalah e, pendiri dari Bluebird. Menyampaikan kepada saya adalah e, tanggung jawab. Uh, kita di manajemen itu bukan hanya untuk shareholder, tapi untuk seluruh stakeholder dan terutama bagi para karyawan dan keluarganya. Jadi uh, itulah yang menjadi energi ya kita ya. Begitu kita kehantam krisis besar-besaran itu, we have no choice. Kita harus terus bertahan dan kita harus uh, berkembang. Saya pikir itu pembelajaran juga buat, buat kita semua. Jadi kita fokus fokus kita lihat dulu. Memang banyak sekali perubahan yang ada. Tetapi kita mempelajari, kita justru menghubungi para pelanggan kita untuk mempelajari apa sih yang diharapkan dari mereka dengan keadaan seperti ini. What is the new normal according to to what their expectations are. Nah, kita identifikasi beberapa hal. Yang pertama e, adalah e, identifikasi yang pertama. Ini ada yang menyatakan suara saya kecil, e, udah lebih baik belum ya? di chat tadi saya kebetulan baca oke, okay. mudah-mudahan bisa ada yang mendengar ya oke, okay. uh, yang pertama kita identifikasi, the new behavior itu yang diharapkan dari para customer adalah uh, hygiene, hygiene factor ya, jadi kita di internally di google kita menyatakan um, hygiene is the new currency jadi kita harus memikirkan bagaimana kita bisa memberikan layanan yang se mungkin kemudian low touch economy jadi kita masih membutuhkan adanya perjalanan. Kita masih membutuhkan adanya pergerakan, tetapi kita ingin mengurangi adanya uh, touch uh, human touch touch itu sendiri. Dari situlah strategi-strategi kita mulai dirubah. Bagaimana kita memberikan layanan yang enggak harus selalu berhubungan, tetapi tetap memberikan layanan yang sifatnya humanis karena itu keunikan dari Bluebird ya, layanan yang tetap hangat gitu. Kita fokus di teknologi untuk memberikan perubahan-perubahan tersebut. Kemudian yang lain lagi juga adalah New Engagement. Istilah Bluebird ya, New Engagement. Adalah the new way of doing engagement. Kalau dulu kita sering bertemu secara fisik, secara langsung. Sekarang pertemuan-pertemuan kita dilakukan secara online. Awalnya, Canggung-canggung ya, tapi sekarang kelihatannya kita sudah lebih terbiasa dengan hal tersebut. Kita lebih sering lagi mengadakan FGD, baik untuk customer kita luar maupun untuk internal customer kita. Jadi untuk kita melihat bagaimana kita bisa melakukan engagement-engagement dengan cara yang baru. Mungkin itu cara-cara kita uh, menghadapi ya. Dan alhamdulillah uh, di bulan Oktober itu um, EBITDA kita sudah bisa netral lagi. Dan uh, mudah-mudahan uh, di bulan ini kita sudah bisa mulai ke positif lagi, tidak negatif secara keseluruhan. Meskipun kita belum bisa balik seperti awal. Baik, terima kasih Bu Noni, uh, luar biasa. Tadi Bu Noni mengatakan um, saya setuju sekali plotting dan mapping all stakeholders ya, dan salah satunya adalah customer, uh, consumer ya. Dan sebagai perusahaan yang sangat mengedepankan customer experience, tadi yang Bu Noni katakan sebagai prioritas salah satu prioritas utama, dan ini tentunya merupakan salah satu critical success factor untuk Bluebird. Bluebird sendiri telah merangkul digital transformasi atau teknologi sebagai enabler untuk mendukung operationnya. Dan ini terbukti dengan kebijakan strategi yang diambil Bluebird, misalnya menjadi taxi company pertama di dunia untuk memakai mobile app di tahun 2011, mobile cashless payment di tahun 2016 dan sebagainya. Tentunya dengan adanya pandemik di mana consumer demand tadi yang Ibu Noni katakan berubah ya, behaviornya berubah. Langkah collaboration strategi apa yang diambil Bluebird? agar customer experience tersebut tetap terjaga dengan baik dan mungkin bisa improve post pandemiknya bu. Ya terima kasih Pak Dwi. Eh, kita memiliki visi untuk bisa memberikan eh, mobility as a service, layanan mobility as a service ya. Jadi kita melihat itu nah bagaimana caranya Bluebird ini yang dikenal mungkin enggak terlalu punya basis kuat di teknologi bisa melakukan dan memberikan layanan tersebut. Sehingga kita melihat strategi utama kita adalah yang kita sebut sebagai 3M. Uh, yang pertama adalah multi-channel reservation, yang kedua adalah multi-payment, dan yang ketiga adalah multi-product. Nah, kalau kita mulai dari multi channel reservation seperti kita ketahui bersama sekarang untuk menggunakan layanan Google itu bisa nyetop di jalan, bisa turun mall langsung dapat layanan, bisa juga masih melalui call center karena masih banyak ya yang mau telepon gitu berbicara dengan manusia, tapi kita juga sudah invest di chatbot kalau yang mau menggunakan chatbot juga bisa. Jadi kita menggunakan macam-macam channel. Nah, termasuk di antaranya adalah kolaborasi dengan organisasi lainnya. Yang kita lakukan kolaborasi pertama yaitu eh, mulai semenjak adanya Digital Disruption di tahun 2016, kita berkolaborasi dengan Gojek misalnya. Jadi kalau menggunakan aplikasi Gojek, bisa memesan Go Bluebird. Itu adalah salah satu bentuk pengembangan atau implementasi dari dari multi channel reservation kita. Pada saat ini kami sudah berkolaborasi juga dengan beberapa perusahaan lain yang di transportasi dan di e-commerce. Jadi bukan hanya transportasi saja sekarang. Transportasi kita sudah mengembangkan lagi ke PT KAI, Kereta Api Indonesia misalnya. Jadi kalau pesan e, tiket kereta api sudah bisa langsung memesan kendaraannya juga. Untuk first mile dan last mile-nya. yang baru kita launch adalah Garuda Indonesia dan juga kita kerjasama dengan uh, beberapa e-commerce company um, seperti Ruparupa.com gitu ya. Uh, juga kita kerjasama, kita kerjasama dengan beberapa uh, restoran grup seperti Union Group dan sebagainya. Tujuannya adalah uh, memperluas touch point. Dan memperluas uh, customer kita, jadi customer kita itu mempunyai pilihan uh, untuk menggunakan layanan uh, Bluebird sendiri. Yang kedua adalah multi payment. Multi payment kita bukan perusahaan di financial services, sehingga kita harus uh, bisa menjalin kolaborasi dengan banyak platform. Jadi, untuk menggunakan armada kita bisa menggunakan Kris, jadi naik dalam taksi bisa langsung pakai kris eh, bisa kalau menggunakan My Bluebird itu bisa berbagai jenis eh, payment mulai dari kredit card, debit card kita kerjasama juga dengan bank-bank yang besar seperti BCA kita juga bisa menggunakan link aja bisa menggunakan GoPay jadi eh, fokus kita adalah kita justru berkolaborasi sebesar-besarnya nah kalau dari eh, multi product karena sekarang Bluebird sudah mengembangkan layanannya bukan hanya mengantar penumpang tetapi juga mengantar barang. Jadi bisa mengirim-kirim barang melalui berkirim. Jadi kita juga menambah produk-produk kita. Mau yang menggunakan regular taksi bisa menggunakan uh, Silver Bird bisa Golden Bird. Jadi mau uh, per trip, mau per per jam atau per hari atau per tahun gitu. Jadi pilihan-pilihan itu uh, kita buka semakin besar. Baik, bagus sekali Bu Noni. Saya setuju sekali. di mana tadi Bu Noni katakan ya kolaborasi ini di dalam pandemi situasi ini kita nggak bisa uh, bisnis nggak bisa berdiri sendiri. Kita justru harus saling berkolaborasi untuk mencari uh, sinergi. Uh, untuk yang tadi Bu Noni katakan memperluas touch point. I like it, I like it. Uh, memperluas touch point, dan memperluas customer base kita juga luar biasa. Nah. Bu Noni, selanjutnya bisnis dan customer kan merupakan sebuah ekosistem ya yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan seperti tadi Bu Noni katakan tadi sejalan dengan waktu apalagi sejak adanya pandemik um, tadi sempat di touch a little bit customer dan stakeholder lainnya menjadi semakin health conscious, environment conscious dan care terhadap bagaimana company tersebut merangkul aspek sosialnya dalam menjalankan bisnisnya. Nah uh, saya ingin Men-touch mengenai sustainability trend ini, uh, banyak orang berpikir mengenai uh, electrification, electric vehicle yang saya tahu, misalnya LG uh, uh, akan membuat uh, electric vehicle, um, pabrik electric vehicle di Indonesia. Nah, kira-kira uh, tanggapan Bu Nuni bagaimana mengenai um, trend ini, Bu? Ya, terima kasih. Jadi, dari awal berdirinya Bluebird, kami itu sangat fokus kepada sustainability. Nah, sustainability untuk Bluebird itu bukan hanya yang berhubungan dengan lingkungan hidup, tetapi justru yang berhubungan juga dengan salah satunya misalnya pendidikan gitu ya. Itu kan juga berhubungan dengan sustainability. Bagaimana kita bisa make sure bahwa um, negara kita ini secara sustainable bisa maju sehingga bisnis kita pun juga bisa maju bersama dengan uh, Indonesia. Yang kedua adalah sustainability dari segi inclusiveness. Um, jadi di inclusiveness itu kita juga makanya kita mempunyai women empowerment program yang namanya Kartini Bluebird. Yang khususnya lingkungan hidup, dari awal itu kita sudah mempunyai banyak sekali program kenapa sih Bluebird ini memiliki bengkel-bengkel sendiri di pool-poolnya? Tujuan utamanya adalah supaya setiap kendaraan yang keluar untuk beroperasi itu kita bisa memonitor keadaan engine-nya dengan baik sehingga CO2 yang keluar pun juga bisa dimonitor dengan baik. Pada saat eh, tahun 80-an awal itu kita sudah investasi di yang namanya engine analyzer, di mana di Indonesia hanya ada tiga. Satu itu waktu itu punya Lipi satu punya Astra, dan satunya lagi punya Bluebird. Ini semua uh, demi uh, untuk memonitor uh, emisi gas buang. Kemudian kita juga uh, perusahaan taksi pertama yang mengimpor penggunaan CNG di Indonesia. Waktu itu kita import langsung dari New Zealand, dan yang sekarang lagi top, ya lagi trending adalah electric vehicle. Bluebird, Mas, dan Silverbird adalah satu-satunya perusahaan taksi di Indonesia yang menggunakan zero emission vehicle. Untuk e-Bluebird kita menggunakan kendaraan uh, BYD ya, karena itu sudah terbukti bisa digunakan uh, secara panjang dan untuk commercial vehicle. Nah, tujuan utama kita apa sih? Kita baru mengintroduce uh, belum banyak kendaraan electric vehicle kita. Tapi yang diinginkan oleh Bluebird pada saat itu karena kita launch di bulan Mei 2019, yang kita inginkan pada saat itu adalah kita ingin menjadi katalis jadi karena Bluebird ini kan tadi disampaikan Pak Dwi kita mempunyai economic of scale. Armada kita banyak dan kita mempunyai full control terhadap armada kita. Oleh sebab itu kita bounce back dari pandemi juga cukup cepat. Kenapa? Karena customer kita tuh percaya. Karena setiap hari kendaraan kita tuh kembali ke pool kita sehingga kita setiap hari kita bersihkan. Setiap pengemudi kita sebelum beroperasi harus dilakukan health screening dan sebagainya. Ini juga yang kita ingin lakukan, kita offer kita bisa sebagai katalis uh, karena kita punya full control terhadap uh, kendaraan kita sendiri. Kita investasi di awal uh, untuk membeli uh, e-bluebird dan juga e-silverbird. Kemudian kita investasi di pembuatan uh, pembuatan untuk electric charging-nya sendiri. Tapi yang lebih penting dari itu adalah kita berkolaborasi kita berkolaborasi dengan PLN, kita berkolaborasi dengan Pertamina, karena pada saat itu mereka ingin mempunyai uh, research di mana poin-poin mana saja sih yang perlu dipasang electric charging. Nah, kita sebagai perusahaan taksi, karena kita jalannya random, kan? Kalau kendaraan sendiri itu kan biasanya tri, uh, trayeknya atau tripnya sama-sama uh, uh, aja gitu ya setiap hari rumah kantor dan sebagainya tapi kalau taksi itu kan random sehingga kita bisa bekerja sama dengan research center uh, untuk data-data yang dibutuhkan kita juga membuka diri untuk bisa bekerja sama dengan research center dari universitas-universitas karena tujuan kami adalah mungkin sendirian impact kita untuk lingkungan hidup itu kurang tapi kalau kita bisa melakukan ini bersama-sama, mudah-mudahan impact kita bisa lebih besar lagi. Malah pada saat launching kita bekerjasama dengan WWF, sehingga eh, setiap pengguna eh, e taksi kita itu bisa ikut berkontribusi di penanaman pohon di sepanjang Sungai Ciliwung. Jadi kembali lagi Bluebird ini memang sedang untuk berkolaborasi karena kita merasa kalau rame-rame gotong royong itu impactnya pasti bisa jadi jadi lebih besar. Oh, saya banyak belajar banyak nih dari Bu Noni <laughs> mengenai WWF dan sebagainya. Baik, uh, terima kasih Bu Noni. Mungkin sebelum uh, ini saya ada beberapa, ada satu dua pertanyaan ya Bu ya dari dari para pemirsa. Yang pertama dari Ibu Verena, digital transformasi memerlukan partisipasi semua, termasuk ribuan driver Bluebird. Bagaimana caranya Bluebird dapat membuat para driver ini mau bertransformasi, Bu? Terima kasih, ya. ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini memang suatu hal yang sangat challenging untuk kita. E, bayangkan para pengemudi, kan, e, di awalnya bu, tidak terlalu digital literate. Kita nggak usah bicara pengemudi deh. Di manajemen, kita pun juga banyak sekali yang e, digital illiterate, ya. Jadi, memang perlu effort. Nah, effort itu selalu harus kita mulai dari atas tetapi sangat penting untuk dilakukan komunikasi dengan sangat baik sehingga mereka juga bisa merasakan manfaatnya. Saya, saya bisa berikan salah satu contoh yang untuk para pengemudi ya. Uh, as, uh, ini nih sebenarnya kenapa sangat penting untuk kita dari manajemen kalau kita menghadapi masalah misalnya kenapa sih para pengemudi nggak mau cepet-cepet? Untuk bertransformasi secara digital, itu kita perlu mengetahui asal akar masalahnya. Kita dari segi perusahaan kita sudah memberikan soft loan misalnya untuk smart uh, handphone. Kemudian tetapi ternyata enggak jalan juga, gitu ya. Kita selalu menanyakan kenapa sih Pak nggak mau menggunakan navigasi. Nah akhirnya setelah panjang lebar dan mencoba menggali menggali menggali, kita dapatkanlah beberapa. Uh, Issues yang mereka hadapi, satu, mereka bilang kita paket kita nggak cukup gitu. Kalau kita terus-terusan mesti pakai navigasi, oh, dari situ kita mengerti. Nah, dari situ kita belajar bahwa, oke, okay, kita memberikan bonus-bonus kepada atau appreciation kepada mereka itu dalam bentuk paket-paket data, dan itu sangat membantu. Tapi, kalau kita tidak bicara dengan mereka, kita tidak coba mengetahui, kan, kita bisa memberikan satu solusi yang sebenarnya nggak terlalu berguna untuk mereka gitu ya. Dan satu contoh lagi ini yang tidak berhubungan dengan monetary, tidak berhubungan dengan uang, eh, tetapi buat saya pembelajaran yang cukup cukup eh, baik gitu. Eh ada satu eh, seorang pengemudi sangat baik. Eh, mereka, dia juga eh, attitude-nya baik, penghasilannya baik dan sebagainya. Tapi digital adoption-nya enggak bagus. Uh, terutama waktu saya menanyakan mengenai penggunaan navigasi. Setelah digali-gali, beliau menyatakan gitu, Bu, saya kan jadi pengemudi udah 20 tahun. Kalau saya mesti melihat navigasi, itu kan saya malu, Bu. Masa saya pengemudi nggak tahu jalan? You know, you never thought of this, kalau kita duduk di belakang meja ya, bahwa itu sebenarnya menjadi kendala untuk dia. Bukannya dia nggak bisa, tapi dia, aduh, Kok gue udah jadi pengemudi 20 tahun, masa mesti pakai gini? Nah, dengan, dengan mengetahui begitu, kita bisa memberikan komunikasi kepada uh, semua orang uh, mengenai kegunaan mereka untuk bisa menggunakan Digital atau teknologi yang baru, kita berikan penjelasan kepada mereka bahwa dengan teknologi yang baru, kita justru bisa memberikan layanan yang lebih kepada pelanggan. Dengan menggunakan teknologi yang baru, kita bisa saving our own energy. Yang tadinya kita muter-muter nyari penumpang. Dengan menggunakan teknologi, kita kan sekarang sudah invest di artificial intelligence juga ya. Dengan menggunakan teknologi, pengemudi kita itu bisa tahu, oh jam segini jam segini itu daerah sini loh yang rame, jam segini. Nah, jadi kita memberikan manfaat untuk mereka. Uh, ini loh, kalau bapak uh, dan ibu mau belajar atau lebih banyak menggunakan digital, maka ini manfaatnya untuk ibu dan bapak sekalian. Itu itu mungkin salah satu tipsnya ya. Ya yeah, baik. Terima kasih Bu. Uh, selanjutnya ada pertanyaan lagi Bu Noni mengenai human capital uh, untuk transformation journey ya, transformative business strategy memerlukan human capital uh, yang mau mendukung tadi sudah di, diceritakan oleh Bu Noni. Tetapi kan digital transformasi ini kan bisa berubah-ubah ya. How How does Bluebird keep up uh, dengan dengan transformasi atau the speed of changing or adoption of technology, dan bagaimana uh, bisa, apa namanya, dari segi human capital, bagaimana, how, how do you improve the human capital over time, gitu Bu, kira-kira. Terima kasih. Um, kita komunikasi, intinya satu ya, komunikasi dulu. Uh, kita sebagai top management mengajak semua orang di dalam keluarga besar Bluebird untuk maju bersama. Karena kembali lagi tanggung jawab kita bukan hanya untuk diri kita dan keluarga kita saja, tapi tanggung jawab kita adalah untuk 150 ribu lebih anggota keluarga dari semua orang yang menggantungkan hidupnya di dalam uh, perusahaan ini. Jadi kita uh, melihatnya dari segi itu, dan uh, kita juga sebagai manajemen kita harus bisa mengidentifikasi beberapa jenis orang itu penting sekali. Jadi ada kelompok, kita mengelompok-kelompokkan orang. Ada orang-orang yang senang sekali terhadap perubahan. Itu kita kelompokkan menjadi satu kelompok. Ada orang yang sifatnya wait and see. Saya mau, tapi takut. Saya tunggu dulu deh. Nanti lihat, kali yang lain bisa bisa ngasih contoh-contoh. Nanti saya ngikut. Nah, ada sekelompok orang yang pokoknya nggak mau. Saya udah sangat eh, senang dengan apa yang saya lakukan sekarang, dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya nggak mau berubah sama sekali. Nah, yang penting kita harus mengidentifikasi grup-grup uh, tersebut dulu. Dari situ, kita mempunyai program yang berbeda-beda untuk uh, grup yang berbeda-beda. Uh, grup yang pertama tentu saja kita selalu memberikan uh, innovative project kepada mereka. Uh, sekarang ini di squad atau tim yang mengerjakan project-project di IT itu bukan hanya terdiri dari orang-orang IT saja, tapi justru kita mengajak karyawan-karyawan uh, lain yang punya interest di project tertentu. Ya, itu jadi kita selalu melakukan hal tersebut. Nah, di orang-orang yang kedua, kita mengidentifikasi dan kita memberikan e, nomor satu. Kita bilang, kalau kamu berusaha e, dan ternyata tidak berhasil, kita nggak akan kasih hukuman. Itu dulu tuh nomor satu. Karena hukuman itu bukan hanya dari segi monetary hukuman ya, tapi dimalu-maluin, itu nggak boleh tuh terjadi. Dan seringkali kita jokingly say, halo gagal begini. Nah itu ternyata sangat berimpact secara psikologi. Jadi kita benar-benar harus mengatur cara kita berkomunikasi, tidak boleh... Um, intinya gini, kita sekarang merubah mindset kita ya. Mindset kita itu dirubah bahwa yang kita appreciate adalah orang yang berusaha sebanyak-banyaknya. Bukan orang yang fail sebanyak banyaknya, gitu. Karena semakin banyak kita berusaha, pasti kita akan jatuh banyak jatuhnya juga dibandingkan orang yang nggak berusaha sama sekali. Jadi kita penting untuk membuat uh, suatu cara, it's not really a KPI, tapi cara measurement untuk orang-orang yang mau berusaha dan kita selalu sampaikan, it is okay to fail. Yang paling penting adalah kita usaha, uh, try fast, uh, fail fast and learn fast. Saya pikir itu moto yang baru, dan saya sampaikan di dalam perusahaan kita. Kita ini dulunya gajah, gajah besar yang kuat, gitu ya. Tapi sekarang ini nggak eh, bisa lagi kita menjadi gajah. Kita harus berubah menjadi cita. Nah, namanya gajah, berubah menjadi cita, sama-sama kuat. Tapi kan ototnya beda ya. Jadi kita harus shedding a lot of fat. Kita harus merubah otot-otot kita. And it is going to be a painful journey. Keterbukaan itu saya pikir uh, sangat penting juga. It is not going to be a nice journey. It is a very painful journey. So we have to do it together. Ya Bu, um, menarik sekali. Ini ada kebetulan ada yang bertanya dari Pak Sucipta Budiman. Uh, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Uh, yang tadi barusan Ibu katakan uh, di mana kita harus lebih agile, lebih cepat, sehingga tentunya ada. Karena permintaan menurun, apakah ada pengurangan driver driver dan bagaimana caranya ini mengambil satu sikap dilakukan pengurangan tersebut sehingga driver driver tersebut bisa menerima. In other words, uh, sometimes we are facing a very difficult uh, ini ya um, I guess conversation gitu bu dengan para driver ini. Bagaimana ibu Noni menghandle? Uh, situasi seperti itu, Bu. Kira-kira. Iya, -kira. yeah. it is never easy. Kenyataannya ya, uh, apalagi waktu itu kita terkena imbasnya sangat-sangat besar uh, di bulan Maret dan April uh, sampai kira-kira bulan uh, Juli Agustus di tahun 2020. Nah, untungnya hubungan kami dengan para pengemudi itu adalah hubungan mitra, mitra plus lah biasanya kita sebut. Kenapa mitra plus? Karena mereka mendapatkan fasilitas seperti karyawan, mereka mendapatkan uh, jaminan kesehatan, mereka mendapatkan bonus-bonus, mendapatkan pensiun dan sebagainya. Um, tetapi karena kita sifatnya itu lebih uh, fleksibel, sehingga pada saat uh, jumlah uh, revenue, jumlah order kita itu menurun jauh, kita memberikan pilihan kepada para pengemudi, apakah mereka tetap mau masuk bekerja? Atau mereka pulang dulu, istirahat dulu. Nah, eh, pengemudi yang cukup banyak dari pengemudi kami yang pulang kampung dulu, karena buat mereka itu lebih bisa sustainable. Namun demikian, sekarang ini sudah banyak sekali yang kembali, karena kan kita sudah mulai kembali naik ya, jadi banyak sekali pengemudi kita yang tadinya pulang kampung dulu, sekarang sudah kembali lagi bekerja di kita. Karena setiap bulan nih, sekarang kita menambah seribu pengemudi, setiap bulannya. Dan jadi sekarang lagi dipanggil-panggilin balik. Nah, pada saat itu, tetap untuk para pengemudi yang tetap mau beroperasi, kami memberikan support-support khusus karena kan kita basisnya dari revenue sharing sehingga kita harus memberi support khusus kalau pengemudi tersebut tidak bisa mencapai minimum commissionnya mereka karena mereka tetap harus hidup. Untuk karyawan sendiri kami membuat mencari mem, mem, melakukan approach-nya adalah kita melihat dari bisnis prosesnya. Kita melakukan the whole company reengineering. Ya jadi bukan hanya cuma sekedar Cutting legs and limbs and segala macam begitu, tapi kita benar-benar melakukan uh, reprocessing dari semuanya sehingga kita me uh, mengefisiensikan uh, cara kita berproses, less birokrasi sehingga sekarang ini uh, semua orang merasa, mulai merasakan manfaatnya. Baik, terima kasih Bu Nonik. Uh, mungkin itu saja, uh, luar biasa tadi uh, Bapak Ibu sekalian kita sudah mendengarkan. Beberapa hal, ya, key takeaways uh, dari Bu Noni. Yang pertama, kita harus bersiap-siap antisipasi. Jangan menunggu sampai ada problem baru kita reaktif, ya. Antisipasi kita juga tidak boleh dalam state of self-denial. Kita harus menerima bahwa "we are all in a difficult situation." Kita harus melakukan financial health check, baik kekurangan atau kelebihannya apa, dan kita harus memapping. Uh, yang tadi Bu Noni katakan seluruh stakeholder of the company bukan cuma shareholder at the top tetapi juga uh, karyawan uh, apa namanya uh, driver driver pada uh, you know in the, in the context of Bu Noni dan juga cons consumer, pelanggan pelanggan kita untuk menciptakan customer experience yang I guess in the new normal seperti ini ya selanjutnya kita juga harus lebih agile jadi um, seperti tadi Bu Noni katakan kita tidak bisa kita bisa menjadi Uh, istilahnya badan seperti gajah besar ya is a big company organization tapi kita harus cepat tanggap ya terima kasih Bu Nonik luar biasa uh, uh, semoga Bu Noni sehat selalu In. dan kita bisa kecap again ya uh, sudah terima kasih ya. Terima kasih banyak salam untuk Nonik, semuanya baik uh, Bapak Ibu sekalian uh, kami akan masuk kepada speaker yang kedua Siapa yang tidak mengenal speaker ini? Ya, seorang wanita yang sama hebatnya, yang luar biasa, Ibu Sinta Kamdani. Uh, beliau adalah uh, superwoman yang mempunyai energi yang luar biasa proaktif dan mempunyai jiwa sosial yang juga tinggi. Ibu Sinta merupakan pemilik dan chief executive officer dari Sintesa Group. Uh, beliau menempuh studinya di Bernard College di Columbia University, New York. Dan Executive education di Harvard Business School. Setelah lulus, ia lalu bergabung dalam sintesa Group Murni sebagai seorang profesional dan memulai karier beliau dari posisi bawah juga. Di tahun 1989, Ibu Shinta mulai bekerja di perusahaan PT Tiga Raksa Satria dan ditempatkan di bagian promotion dan marketing. Setelah menjalani kerja lapangan, Ibu Shinta mulai menapak jenjang karirnya step by step melalui berbagai tahapan performance appraisal dan promotion hingga akhirnya beliau menjabat posisi yang cukup senior. Dan pada tahun 1998, maksud saya, barulah Bu Sinta masuk lebih dalam ke jajaran manajemen dan menjabat sebagai managing director dan pada tahun 2014 secara resmi menjabat sebagai grup CEO. Nah, sebagai seorang pengusaha, Bu Sinta juga terlibat dalam keadaan berbagai kegiatan bisnis dan sosial Termasuk sebagai wakil ketua kamar dagang dan Indonesia, industri Indonesia, atau Kadin Indonesia, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia, atau Apindo. Kepedulian dan komitmen Ibu Sinta dalam isu lingkungan dan sosial tercemin dari keterlibatannya sebagai presiden Dewan Bisnis Indonesia untuk pembangunan berkelanjutan, Pendiri Angel Investment Network Indonesia, dan ketua koalisi bisnis Indonesia tentang pemberdayaan perempuan. Bu Sinta juga telah dipilih oleh United Nations sebagai salah satu dari 30 pemimpin perusahaan global untuk bergabung dengan investor global untuk pembangunan berkelanjutan dalam kurung sustainability. Beliau pernah mendapatkan penghargaan menjadi salah satu 50 most powerful business women dari Forbes Asia di tahun 2012, 2013, dan 2016. Selamat malam, Ibu Sinta. Apa kabar dan semoga sehat selalu. Mari kita persilahkan, Ibu Sinta. Uh, mungkin sebelum mendiskusikan tentang bisnis ini, Bu, uh, saya ingin, uh, apa namanya, saya tertarik dengan Ibu Sinta yang bisa mengemban beraneka ragam dan banyaknya tanggung jawab. Sebagai seorang CEO untuk Sintesa Group yang sudah beroperasi selama 100 tahun dan memanage berbagai bisnis portfolio di Indonesia di bidang industrial product, consumer product, property, dan energy. Selain itu sebagai wakil ketua Kadin Indonesia serta aktif dalam berbagai macam organisasi nasional dan internasional juga, Bu. Um, tentunya juga kegiatan-kegiatan sosial gereja dan juga waktu untuk keluarga. Nah ini dalam masa pandemi ini, di mana para pelaku bisnis lagi pusing dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan dan challenges berjuang untuk survive. Apa sih yang menjadi kekuatan Ibu kok bisa stay fokus, stay sharp? serta sekaligus bisa membagi pikiran, waktu, dan energi Ibu dalam mengemban tanggung jawab yang sangat berat dan beragam tersebut, Bu. Terima kasih, Bu Sinta. Ya, terima kasih Mas Dwi, dan selamat malam semua rekan-rekan uh, di virtual Business. Jadi saya mau mulai dengan mengatakan jawaban saya sebenarnya satu. Apa yang bisa saya membuat saya seperti saat ini, itu hanya karena karunia Tuhan. Karena kalau tidak ada yang di atas, saya juga nggak tahu, kok bisa saya melakukan apa, karya-karya maupun pekerjaan yang telah saya lakukan, dan masih saya lakukan saat ini. Jadi, saya rasa kita mulai dengan uh, satu um, hal yang sangat penting, yaitu bahwa apapun yang terjadi itu pasti ada rencana Tuhan untuk kita. Jadi, saya sangat percaya itu dari semua apapun yang saya lakukan. Jadi, itu awalnya iman adalah. Uh, yang paling utama untuk kita bisa dan punya kemampuan diberikan kemampuan untuk melakukan apapun juga uh, Mas Dwi saya sebenarnya um, uh, tentu saja kalau kita bicara uh, kegiatan kita semua manusia diberikan waktu 24 jam per hari kemudian uh, kita harus tidur paling tidak 8 jam per hari ya. jadi kita melihat dari waktu yang kita dapatkan untuk kita Uh, apa uh, bisa melakukan kegiatan kita sebenarnya bagaimana kita bisa men menseimbangkan jadi ini mungkin yang yang salah satu hal yang paling utama ya jadi uh, karena pada akhirnya uh, semua ini yang kita lakukan pasti kita mau melihat ada hasilnya juga gitu jadi uh, kita tidak sekedar melakukan hanya karena uh, apa ya oh kita kita cuman supaya uh, mengisi waktu gitu tapi pasti kan kita mau ada satu hasil nah itu saya rasa pertama adalah tadi dari segi iman kita kita clear bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah bagian dari rencana Tuhan kedua adalah bahwa kita harus me, mengimbangi gitu jadi saya saya punya punya uh, apa punya bahwa uh, mind body and soul kita tuh harus seimbang gitu jadi ini sama juga keseimbangan yang kita buat untuk uh, keluarga, pekerjaan maupun uh, kehidupan uh, sosial kita. Jadi untuk self kita punya self uh, our own, ya, kita punya sendiri. Jadi itu semua uh, harus seimbang. gitu Karena uh, saya melihat bahwa di dalam pengalaman saya, kalau saya terlalu terlalu uh, apa ini kan ke satu hal satu aspek di dalam kehidupan kita itu pasti ada pengorbanan yang kita harus lakukan di uh, aspek yang lain gitu. Jadi yang tugas kita yang paling utama sebagai manusia ini kita gimana nih bisa menyeimbangkan semuanya supaya kalau kalau di dalam hidup itu um, kita bisa uh, tetap berjalan dengan uh, apa, dua kaki di atas tanah dan uh, mencoba untuk uh, menyeimbangkan semua elemen prioritas yang harus kita lakukan. Nah, jadi e, buat saya, e, saya selalu mencoba untuk e, kenapa e, di dalam begitu banyak kegiatan saya adalah e, semua itu punya porsi, punya bagian. Gitu. Tapi kita tetap harus tahu prioritas kita ada di mana, gitu. Karena kalau dikatakan semuanya levelnya sama, itu juga saya rasa tidak memungkinkan. Jadi Um, semua itu ada prioritas Dan di dalam fase kehidupan saya Mungkin prioritas itu tidak sama di setiap fase Jadi itulah yang saya selalu katakan Kita dalam fase kehidupan mungkin di awal pada saat kita masih muda Kita semua berkarya, kita punya banyak ambisi Kita mau membesarkan perusahaan kita sebesar-besarnya Kita mau bekerja Itu adalah satu fase di dalam kehidupan kita Tapi kemudian pada akhirnya kita dalam fase berikutnya, kita akan melihat sebenarnya kita hidup itu untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana. Gitu. Jadi, ini mungkin uh, saya selalu uh, mengingat pada saat semua dalam kesibukan saya selalu. Saya sebenarnya selalu ini untuk apa sih? Gitu, apa sih sebenarnya target hidup saya pada akhirnya? Gitu loh, Tuhan mau apa sih untuk saya? Gitu, jadi ini yang mungkin penting juga untuk kita sadari. Kalau kita, saya selalu katakan, kalau kita mati nantinya apa 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 yang akan tertulis di dalam memori kita gitu. Ini Sinta ini orang seperti apa? Kita mau jadi seperti apa? Nah, itu yang menurut saya pada akhirnya kita masing-masing manusia harus punya itu. Jadi semua kegiatan ini duniawi ini hanya ada sekedar ya, oke okay, ini kita dibagikan jalan, dibagikan kemampuan untuk melaksanakan tapi pada akhirnya akhirnya what's the end goal for us? So, whatever we do itu kita mesti punya sampai ke sana sehingga Apapun tantangan yang kita hadapi, seperti yang pandemi ini dengan krisis yang luar biasa, kita tidak luput bahwa there is an end goal there. Gitu. Apapun ini adalah semua hidup itu nggak mungkin bisa smooth, pasti banyak tantangan. Tapi end goal kita apa? Jadi uh, saya pikir itu yang membuat memberikan saya satu kekuatan dengan iman, harapan dan kasih bahwa saya itu punya end goal dan end goal itu. Uh, buat saya sangat clear uh, kemana saya mau berjalan gitu dan ini mungkin uh, di dalam uh, perjalanan hidup saya di dalam semua aktivitas yang saya lakukan uh, saya pikir itu yang paling utama gitu jadi uh, saya percaya bahwa apapun yang diberikan tuhan kepada kita apapun kegiatan posisi materi dan lain-lain itu kapan pun bisa diambil dari kita jadi saya boleh punya posisi seambek ambek banyak sekali mas Dwi, tapi itu besok bisa hilang semua itu posisi. Materi bisa diambil juga gitu. Jadi pada akhirnya kita ini untuk apa gitu kan. Nah itu ini yang saya rasa paling penting. Karena kadang-kadang uh, kita dalam hidup sangat attached kepada posisi, kepada materi gitu. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa itu semua kapanpun bisa ditarik dari kita. Saya pikir itu yang membuat saya uh, berja dalam perjalanan hidup saya merasa oh, Inilah uh, uh, aspek dan uh, apa, uh, journey ya dalam perjalanan hidup itu bahwa ini sangat hal-hal yang sangat penting yang harus kita uh, selalu uh, ada di dalam di dalam uh, uh, di dalam kepercayaan kita gitu bahwa ini semua pada akhirnya anything can be taken away from us. jadi kita sebisa mungkin jangan terlalu attached kepada hal-hal tersebut. Jadi itu yeah. yang membuat saya kemudian merasa bahwa oke okay, saya melakukan semua kegiatan saya secara maksimal, saya mencoba untuk menyeimbangkan semuanya, tapi pada akhirnya hasil akhirnya apa? Dan itu buat saya hasil akhirnya yang sudah saya tetapkan adalah bagaimana pada akhirnya apa yang saya lakukan juga bisa membuat memberikan impact atau uh, saya kalau dalam bahasa itu how can I make difference for other people gitu karena Tuhan kasih semua uh, uh, talenta buat saya Tuhan kasih saya segala macam uh, apa namanya kehidupan yang 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 baik materi dan lain-lain tapi uh, apa yang kita juga bisa berikan kepada orang lain di dalam kehidupan kita sehingga pada akhirnya nanti di dalam akhir kehidupan kita kita merasa oh we have done something and I think uh, itu yang paling penting Ya luar biasa bu, ibu mengatakan mengenai iman harapan dan kasih ya, dan itu akan mempertajam um, tadi ibu Sinta katakan mempertajam, mempertajam intensi kita dan uh, saya ingin mentouch nih mengenai um, uh, apa namanya selanjutnya mengenai role ibu sebagai wakil ketua Kadin. Nah akhir-akhir ini kan jumlah kasus COVID baru di Indonesia per hari masih sekitar lima, lima ribuan ya bu ya, walaupun dengan tendensi sudah menurun. Nah, menurut Bank Indonesia, karena COVID pandemic ini, GDP growth Indonesia turun sebesar 2% di tahun 2020. Dan ekonomi Indonesia mulai menunjukkan recovery, dan konsumer di Indonesia mulai menunjukkan confidence. Walaupun masih belum pulih, di mana kuarter 1 2021, GDP contraction hanya sebesar 0,7 persen. Nah, mohon sekiranya Bu Sinta sekiranya bisa men-sharingkan mengenai langkah dan spot kadin untuk para pebisnis khususnya UMKM nih Bu. Sebagai pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat dan sebagai penyedia lapangan kerja terbesar di Indonesia. Iya, jadi mungkin eh, saya bisa jelaskan sedikit, sedikit ya mengenai latar belakang menaikkan di Indonesia. Jadi tadi itu adalah payung daripada dunia usaha di Indonesia. Jadi mandatnya, pendiriannya itu berdasarkan undang-undang. Uh, dan sebagai mitra pemerintah, uh, semua uh, pelaku usaha di Indonesia, semua perusahaan di Indonesia itu sebaiknya berada di dalam payung uh, kadin. Jadi uh, ini adalah organisasi yang besar dan kita memiliki semua di seluruh Indonesia itu ratus ada belas ada kantor, 34 provinsi. Nah, uh, di dalam uh, selama masa pandemi ini, sebenarnya dari awal itu keterlibatan kadin sangat besar. Dan inilah yang membuat Kemudian saya nanti saya mungkin bisa share ya dari segi bisnis juga. Tapi saya melihat bahwa eh, awal yang paling awal adalah aduh bagaimana nih caranya? Karena bisnis saya sendiri tentu saja mengalami satu eh, tantangan yang besar selama pandemi. Tapi dalam sisi yang lain saya mau eh, bisa eh, membantu eh, di Kadin untuk juga membantu bisnis-bisnis yang lain. Nah, kalau kita lihat eh, selama ada di awal pandemi itu aspek um, buat Indonesia ini sangat besar. Karena apa? Karena ini pertama kalinya krisis. Jadi kalau kita lihat krisis 98 pada waktu itu Mas, Tri, itu uh, UMKM itu justru me merupakan uh, uh, apa namanya? Um, penopang ya. Jadi jadi tulang punggung untuk uh, uh, pemulihan daripada ekonomi gitu. Tapi di dalam krisis pandemi ini, di dalam krisis pandemi Covid-19, UMKM adalah salah satu yang juga terkena imbas yang sangat-sangat besar. Jadi kalau uh, kita melihat di, di dalam uh, masa pandemi itu yang kehilangan pekerjaan, jadi kita uh, kalau kita lihat kehilangan pekerjaan maupun yang kehilangan uh, yang mesti dimakan atau kehilangan pendapatan atau UMKM yang kehilangan uh, pendapatan mereka, itu jumlahnya sangat besar, itu sampai, sampai 29 juta. Jadi ini um, dan itu angka yang terdata ya. Jadi kebayang yang tidak terdata itu akan lebih besar lagi. Nah, sehingga uh, kalau kita lihat kalau ditanya siapa sih yang kena kena dampak itu hampir semua uh, bisnis itu kena dampak. Mungkin kita cuma bisa uh, itu pakai jari beberapa bisnis yang mungkin di dipegang di bidang IT, mungkin yang seperti online bisnis ya, seperti Tokopedia dan lain-lain mungkin pada waktu. Karena itu mungkin kesehatan ada yang meningkat, tapi hampir semua bisnis itu terkena imbas jadi um, itu adalah awal yang sangat berat karena uh, baik itu kita ada disubsi baik dari supply maupun dari segi demand dan uh, uh, ini habis-habisan uh, mempengaruhi juga uh, apa uh, kemampuan dan uh, pendapatan daripada masyarakat termasuk umkm jadi Pegang kadin dari segi pemulihan ekonomi ini ada dua ya. Jadi mungkin pertama saya mau melihat dulu bahwa e, kita mesti sadar bahwa ini adalah krisis pandemi. Sehingga kalau untuk krisis pandemi memang utamanya adalah pengendalian daripada covidnya. Gitu, karena kita tahu kita mau memulihkan ekonomi kalau kita nggak kendalikan COVID-nya, kita tidak akan mampu untuk mau pakai mau dikasih insentif apapun itu akan sulit. Jadi ini harus berjalan berbarengan antara aspek kesehatan maupun aspek ekonominya. Nah, ini yang dilakukan dari awal, jadi kadin sangat terlibat di dalam proses untuk membantu dari segi e, kesehatannya, baik itu pada waktu awal tentu saja alat-alat e, kesehatan yang dibutuhkan, termasuk e, apa e, masker, proteksi diri dan lain-lain. Nah, tapi yang paling penting adalah untuk e, dunia usaha adalah bagaimana juga bisa menjalankan usahanya dengan protokol-protokol kesehatan yang dibutuhkan, juga dengan adanya harus banyaknya testing-testing dan lain-lain. Jadi itu satu kesalahan dari aspek kesehatan, bantuan-bantuan yang kemudian dimobilisasi oleh banyak perusahaan untuk juga membantu mendukung rumah sakit dan lain-lainnya untuk bisa memadai Eh, apa namanya kebutuhan yang dibutuhkan untuk pengendalian dari segi pandemi dan kebetulan saat ini saya juga eh, eh, me, apa, saat, eh, menjadi koordinator untuk vaksinnya ya jadi saat ini kan Indonesia lagi ingin vaksin karena kita mau besarkan vaksin karena kita merasa ini juga salah satu yang paling utama gitu kalau kita mau mencapai herd immunity eh, 70% dari populasi ya kita harus divaksin dan makanya saya juga hari-hari eh, ini juga sangat sibuk untuk bagaimana membantu pemerintah dalam um, pelaksanaan uh, program vaksinasi. Jadi itu juga sangat penting dari segi pengendalian kesehatannya dan sekaligus melakukan sosialisasi untuk terus menerus guidelines yang dibuat dan lain-lain untuk uh, protokol kesehatan. Nah, yang kedua dari aspek ekonomi kalau ditanya. Nah, aspek ekonomi itu pemerintah kan ada pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu kita ada yang namanya uh, PEN, jadi untuk khusus untuk komite Kadin di situ duduk untuk membantu pemerintah di dalam melihat apa saja nih uh, dari pelaku usaha yang harus dibantu, baik itu UMKM maupun juga korporasi-korporasi uh, besar. Jadi awal yang dilihat adalah sebenarnya ada demand, ada supply gitu ya nah kalau dari supply tentu saja ini akan ini mempengaruhi dari segi produksi gitu jadi harus ada insentif bagaimana caranya untuk membantu para pelaku ini untuk bisa eh, pertama eh, ada ada shifting ya ada shifting karena sekarang kan arahnya ke lebih ke digitalisasi kalau UMKM itu tidak bisa eh, go digital untuk marketingnya untuk penjualannya dia nggak masuk ke e-commerce itu akan sulit sekali jadi dia mesti ada akses ke market baru melalui digitalisasi untuk terutama untuk UMKM, mereka perlu melakukan pelatihan-pelatihan harus dibagikan fasilitas-fasilitas supaya bisnis mereka bisa uh, uh, terus berjalan selama masa pandemi ini melalui digitalisasi. Jadi itu satu aspek pelatihan besar yang uh, yang dilakukan Kadin bersama pemerintah untuk bisa mendorong lebih banyak UMKM mendapatkan akses pasar dengan uh, proses ke digitalisasi. Nah, kemudian eh, kedua dari segi eh, restrukturisasi. Karena eh, UMKM itu kan ada kur, dan itu pinjaman. Pinjaman itu kan harus bayar bunga. Gitu. Nah, siapa yang bisa bayar bunga dalam kondisi pandemi seperti ini? Gitu? Jadi itu kita harus bantu dengan eh, perbankan, gimana caranya untuk membantu UMKM supaya bisa restrukturisasi kredit nah ini sebenarnya bukan hanya UMKM karena kooperasi besar juga banyak punya masalah terutama misalnya yang bergerak e, di bidang penghotelan dan lain-lain itu mereka hancur habis itu hampir hotel tuh tutup lah hampir e, tidak ada tamu gitu harus tutup pintu gitu gimana caranya mereka bisa bayar kreditnya juga gitu kan jadi ini e, saya rasa satu aspek yang juga harus dibantu dan ini kita lakukan untuk membantu bersama perbankan untuk restrukturisasi kredit nah kemudian di situ juga kita lihat ada aspek kalau kita mau memulihkan memulihkan usahanya kembali itu harus ada aspek pembelian modal kerja baru jadi tidak hanya disucu kredit tapi juga pembelian modal kerja baru dan ini harus kita lakukan dengan perbankan di mana perbankan juga mesti berhati-hati karena kan mereka juga Ah, banyak aspek NPL dan lain-lain yang menjadi perhatian. Jadi ini kita nonstop uh, dengan pemerintah bagaimana bisa membantu dari segi um, aspek pembiayaannya. Nah, juga insentif-insentif seperti uh, fiskal insentif, pajak, ya, uh, insentif yang dibagikan khusus untuk uh, apa namanya uh, sektor tertentu dan lain-lain. Jadi insentif ini terus-menerus untuk dilihat uh, seperti apa yang dibutuhkan uh, bantuan insentif untuk uh, khusus usaha UMKM juga gitu. Jadi apakah uh, mereka tentu saja dari segi uh, perpajakan yang mereka harus uh, selama ini mereka tetap harus bayar itu bisa uh, apa namanya uh, dibantu untuk ditangguhkan dan lain-lain. Nah, ini ini uh, ini juga uh, masuk ke dalam aspek ketenaga kerjaannya. Jadi jadi sebenarnya elemennya itu banyak sekali itu dari segi men termasuk biaya, biaya listrik, biaya gas, biaya lain-lain nih. Selama pandemi itu kan biaya tidak stop gitu. Nah, ini bagaimana bayarnya ya? Jadi ini semua harus uh, dibantu juga dari segi uh, demand. Nah, dari segi supply, kita nih harus bawa uh, confidence masyarakat kembali untuk mau uh, berbelanja, mau membeli dan lain-lain. Nah, ini ini supply-nya juga harus ada. Nah, pemerintah juga harus masuk ke dalam aspek uh, pembagian bantuan untuk supply-nya gitu, jadi ini ini dibuat dengan 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 sistem uh, apa namanya konsumennya, uh, jadi konsumen ini konsumennya ini harus dibagikan uh, juga uh, boost, jadi bantuan-bantuan, um, jadi kalau untuk ada bantuan uh, sosial masyarakat baik berupa uh, bantuan langsung tunai dan lain-lain untuk -lain, juga bisa memboost uh, dari segi uh, supply-nya, jadi memang ini banyak sekali uh, yang harus dilakukan selama masa pandemi khusus untuk pemerintah ekonomi dan ini belum selesai nih Mas Di Tiap hari ini kerjaannya masih nonstop dan kita berantem terus gitu ya. Kadang-kadang pemerintah kita melihat pemerintah ini gimana sih pariwisata kita sudah bodoh kayak seperti ini. Apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu juga para pelaku gitu? Karena kita nggak mungkin semua kalau kehilangan semua musik tutup tutup usahanya ya akan pengaruh juga kepada uh, tenaga kerjanya gitu, jadi mereka tadi semua pendapatannya juga tidak ada gitu. Nah ini ini semua yang yang harus menjadi perhatian sehingga uh, memang kalau ditanya ya selama masa pemulihan ekonomi ini ya kita harus fight gitu. Jadi saya selalu katakan uh, sebenarnya ada tiga aspek ya. Uh, pertama adalah inovasi, kedua adalah inklusif uh, inklusiveness, jadi inklusif dan yang ketiga adalah kolaborasi. Saya melihat dalam proses pandemi ini satu hal yang kunci adalah kolaborasi karena uh, ini bukan nggak bisa pekerjaan dilakukan seorang diri, nggak bisa hanya pemerintah, nggak bisa hanya pelaku usaha sendiri, tapi ini harus bersama-sama. Jadi kita pada saat yang sama kita fighting untuk uh, kebutuhan semua, tapi kita harus bisa bekerja sama dan ber berkolaborasi. Jadi ini tiga hal bagaimana kita bisa uh, inovasi ini bisa dikembangkan untuk bisa uh, pemulihan kemudian juga untuk transformasi dan adaptasi dan kemudian yang kedua adalah untuk membawa semua inklusif baik itu yang kecil yang menengah yang besar itu semua harus inklusif dan yang ketiga adalah itu aspek kolaborasinya jadi itu yang saya belajar selama masa pandemi tiga hal itu menjadi sangat kunci untuk kita bisa memecahkan masalah bersama-sama Mas Dwi, pada akhirnya kita mesti pikir tidak hanya usaha kita sendiri karena pada akhirnya kalau Indonesia nya Uh, hancur juga kita semua pasti akan terdampak, gitu. Jadi harus ada pemikiran yang lebih besar dan ini dibutuhkan saya rasa uh, satu um, kerjasama dan dari semua pihak untuk bisa membuat ini terjadi. Karena pemilik Indonesia ini adalah kita semua, bukan hanya pemerintah. Setuju, bu. Jadi ya, memang bisnis tidak bisa berdiri sendiri ya, sejak apalagi sejak pandemi ini uh, diperlukan kolaborasi uh, antar berbagai stakeholder memang setelah saya perhatikan memang diperlukan apa yang Ibu kerjakan Ibu Sinta kerjakan di Kadin nih eh uh, sedemikian banyak stakeholder di seluruh Indonesia ya. Uh, memerlukan iman, harapan dan kasih yang tadi yang tadi Ibu Sinta katakan. Uh, mungkin secara singkat saja Bu mengenai Sintesa Group yang sudah berdiri sejak uh, selama 100 tahun ya beroperasi uh, dan salah satu komitmen em um, The group to be a sustainable excellence company. Tadi ibu Sinta mengatakan mengenai inovasi. Ini yang you know I'm really interested in innovation, uh, inclusive dan collaboration. Apakah ini juga strategi transformatif strategi yang sama yang ibu terapkan untuk menjadi sustainable excellence company di uh, perusahaan ibu? Ya, yeah. jadi uh, Sintesa ini uh, sebenarnya awalnya cita bakatnya itu 100 tahun yang lalu di tahun 1999. 1919 kakek saya mulai sebagai uh, apa perkebunan karet ya. Kemudian ayah saya mulai di trading company 1999 dan kemudian Sintesa uh, uh, akan sebagai investment holding company mulai di 1999. Jadi kita ada 40, 40 tahun juga, uh, ini juga saya rasa bagian dari rencana Tuhan untuk saya untuk bisa proses di transformasi di sintesa. Jadi memang Um, Sintesa ini sekarang sebagai investment holding ada empat pilar yaitu consumer, industri, uh, properti dan uh, clean energy, jadi energi bersih terbantu karena. Um, dalam proses transformasi sebenarnya ada dua hal. Pertama, transformasi dari sebuah family business karena uh, family business di Indonesia saya rasa semua tahu kental dengan pemegang saham sebagai uh, apa biasanya kalau uh, pemilik itu di family business menjadi satu crucial point. Uh, dimana untuk mau transformasi menjadi profesional management company untuk memberikan governance itu juga perlu satu proses. tapi yang kedua adalah bagaimana kita kemudian uh, saya melihat bahwa sebagai suatu usaha uh, perusahaan yang mau berkelanjutan, yang mau eksis, saya kalau saya sekarang udah sekarang kita udah 100 tahun saya bilang berarti saya punya beban yang sangat berat. Mas Li, Karena saya nggak mau perusahaan ini kemudian setelah saya pegang 10 tahun habis gitu ya. Jadi berarti kan saya masih target nih 100 tahun ke depan lagi ini seperti apa gitu. Nah, saya saya merasa bahwa sebuah perusahaan untuk bisa berkelanjutan itu harus mencak mempunyai satu visi yang namanya sustainable excellence. Apa itu sustainable excellence? Mas Li, semua perusahaan, semua perusahaan pasti maunya itu harus profit sebesar-besarnya. Itu udah basic, kalau enggak perusahaan nggak berdiri sebagai ya kita uh, sebagai perusahaan harus make money lah namanya semua pemegang saham maunya ya dapat keuntungan sebesar besarnya itu profit. Tapi saya lihat untuk menjadi perusahaan yang berkelanjutan itu harus ada dua aspek lain tidak hanya profit tapi harus ada aspek people yaitu sosialnya dan aspek planet yaitu lingkungan. Jadi saya percaya sustainable excellence itu bagaimana kita tidak hanya pikirkan profit atau ekonomi, tapi juga people, sosial, dan planet lingkungan. Jadi ini yang namanya pembangunan berkelanjutan supaya kita uh, sintesa bisa nanti hidup, bisa jalan terus ya, satu tahun ke depan. Nah, disitulah kemudian saya melihat bahwa yang yang kita kita bicarakan mengenai pembangunan belanja itu apa? Sebenarnya kita bicara soal Sustainable Development Goals. Jadi mungkin kalau diketahui uh, kita punya 17. UN punya 17 Sustainable Development Goals. Jadi di sini um, di Sintesa kita ini agak menarik. Jadi kalau kita lihat uh, kita bisa bicara secara sektor apa strategic planning kita. Tapi kita juga bicara roadmap daripada Sintesa yaitu Sintesa for the Earth. Jadi Sintesa untuk bumi. Apa itu? Jadi di dalam SDG goals itu kita sudah mem mem memprioritaskan SDG SDG mana yang Sintesa mau prioritaskan ya kan misalnya pertama dari segi uh, health kemudian dari segi uh, woman empowerment nomor 5 kemudian dari segi uh, uh, water dan sanitation kemudian dari segi uh, uh, apa renewable namanya uh, renewable energy Kemudian uh, dari sisi responsible consumption dan production. Jadi ada beberapa target goals yang um, di dalam roadmap Sintesa for the Earth itu, Sintesa untuk Bumi itu masuk dan ini tidak hanya sebagai CSR. Selama ini uh, masyarakat menilai bahwa SDG itu adalah CSR. Itu saya rasa konsep yang sangat salah. Jadi SDG ini harus diintegrate ke dalam bisnis model daripada Sintesa itu saya rasa tantangan yang paling utama jadi bisnis model Sintesa misalnya sekarang kita punya Sintesa Health Sintesa Health itu bagaimana kita bisa memberikan kesehatan eh, baik dari segi penduduk maupun dari fasilitas untuk membantu pengembangan kesehatan masyarakat jadi melalui model bisnis untuk kesehatan Sintesa Health kemudian eh, Sintesa eh, renewable untuk renewable energy kita tidak mau touch yang namanya fosil toko dan lain-lain. Kita mau fokusnya hanya energi baru terbarukan. Itu masuk ke dalam bisnis model kita. Kemudian kita masuk ke, ke dalam uh, bisnis uh, di property, di real estate, di dalam uh, tourism bisnis yang juga namanya kita namakan ecotourism Jadi ini nantinya ada kaitan dengan green jobs dan lain-lain. Ini semua terintegrate untuk masuk ke dalam bisnis model. Selain itu, kita juga ada namanya bisnis proses bisnis proses itu masuk ke dalam supply chain. Jadi yang penting bukan hanya sintesanya, tapi supplier yang memberikan kepada sintesa itu harus juga masuk ke dalam SDG ini. Kita namakan Responsible Consumption and Production, juga ada Circular Economy. Jadi apapun produk yang kita pakai itu nantinya ada recycle, reuse, ini ini semua mesti ada gitu, masuk ke dalam elemen ini. Jadi manufacturing kita ini harus mengikuti ini juga. Jadi tidak hanya di dalam bisnis model, tapi juga bisnis prosesnya. Ini kalau kita bicara seperti ini, ini kelihatannya idealis yang sangat tinggi. Kalau kita ngomongin, kita mau juga membantu untuk mengurangi carbon gas emission, misalnya ya, gas rumah kaca. Ini kita nggak bisa cuma ngomong, tapi kita mesti punya target yang jelas, sehingga apapun yang kita lakukan itu nantinya di-measure. Jadi sekarang sintesa semua bisnisnya itu di-measure. Kita kalau kita membilang membantu renewable energy misalnya kita membantu penurunan gas rumah kaca itu berapa berapa banyak berapa besar gitu kan jadi ada measurement-nya. dan measurement ini ini kita kaitkan dengan KPI KPI daripada uh, juga employees kita jadi KPI dari segi perusahaan seperti apa targetnya targetnya tapi juga ke ke uh, uh, people kita karena people ini yang menjadi driver utama kita percuma punya Punya satu strategi bisnis yang bagus di atas kertas, kalau people-nya ini tidak mendukung gitu. Jadi kalau people-nya tidak mendukung, kita mau mencapai sustainable, excellent dengan strategi uh, bisnis seperti ini, ya kita nggak akan bisa mencapai gitu. Jadi ini semua dimasukkan juga measurement-nya itu juga di, dikaitkan dengan KPI. Dan pada akhirnya kita punya reporting yang jelas. Jadi sekarang uh, misalnya untuk, untuk sintesa, kita punya sustainability reporting, termasuk di dalamnya adalah... Uh, gender Equality. Jadi Gender Equality Report itu juga ada. Kenapa? Karena Sintesa juga percaya kita percaya untuk promoting Gender Equality. Jadi kita uh, perusahaan pertama yang mendapatkan certification untuk uh, untuk um, aspek Gender Equality dan uh, kita juga uh, punya measurement untuk bagaimana perusahaan itu dinilai bisa promoting uh, uh, bisa mengedepankan Gender Equality. Baik itu dari segi Uh, recruitment, dari segi pay gap, fasilitas masuk yang uh, diberikan untuk uh, perempuan gitu. Jadi, ini semua hal-hal yang masuk di dalam satu strategi bisnis. Jadi, strategi bisnisnya sintesa tidak hanya oke, okay, sektor. Uh, misalnya, kita di sektor uh, apa namanya consumer ini yang kita mau uh, apa ekspansi yang kita mau lakukan. Kedepannya, kita mau masuk ke dalam digital e-commerce dan lain-lain, tapi juga masuk SDG di dalam seluruh lini bisnis kita. Nah, ini yang... Yang saya rasa, yang transformasi yang buat yang buat saya sangat menantang gitu, karena saya juga kebetulan promoting untuk uh, untuk SDG, dan saya nggak mau ini hanya saya sebagai cara, tapi bagaimana perusahaan kami di Sintesa juga bisa menjadi champion. Dan ini, saya rasa, transformasi besar-besar ini waktu in progress jauh sekali. Kalau namanya mencapai masih jauh, uh, masih, tapi paling tidak kita sekarang punya clear dari segi transformasi di Sintesa. Kenapa ini penting? Dwi? karena ini ada kaitan dengan resilience krisis ini bisa tiba kapan saja. Jadi pandemi ini nanti selesai satu krisis, mungkin nanti akan ada krisis yang lain. Jadi perusahaan kita harus resilient, mesti kuat. Nah untuk kuat ini, itu aspek uh, mengedepankan SD ini juga sangat penting. supaya Jadi kita jangan mikirin cuma, oh perusahaan kita mau 10 kali lipat besarnya dalam waktu 10 tahun. It's not the size, gitu. Tapi bagaimana perusahaan ini bisa resilient, bisa kuat, untuk bisa tumbuh terus tumbuh untuk uh, berkelanjutan. Saya rasa itu uji um, yang utama. Ya, yeah. baik. Uh, terima kasih Bu Sinta. Tadi memang uh, benar sekali, apalagi sejak pandemi yang saya lihat uh, tendensinya di market juga ya, um, bahwa sustainability ini customer, klien uh, itu becoming uh, kepingin tahu bagaimana uh, sebuah bisnis itu merangkul. Tadi Bu, Ibu, Ibu uh, katakan mengenai health. Uh, safety dan juga untuk lingkungan itu semakin uh, mereka kepingin tahu. Makanya di listing-listing seperti di Singapura, Australia itu ada yang namanya sustainability reporting. Tetapi saya senang sekali mendengar dari Ibu Sinta justru Ibu Sinta go beyond that. Bukan cuma sekedar reporting, tapi saya juga mendengar ada KPI ya, performance uh, measures yang uh, diinstil terhadap employee nya termasuk juga supplier-suppliernya juga ya itu itu luar biasa ibu actually uh, two or three steps ahead uh, in, uh, uh, which, which is very good bu dan kedepannya tentunya pihak bank insurance dan sebagainya melihat uh, akan mendukung bisnis bisnis yang merangkul sustainability ini baik terima kasih uh, bu Sinta ada satu pertanyaan bu Sinta uh, karena kita ini apa uh, ini dengan waktu uh, mengenai women, women workforce Women workforce ternyata yang paling terdampak oleh pandemik karena banyak pekerja pabrik dan informal ekonomi adalah oleh perempuan. Kerja work for home aja banyak perempuan harus lebih jagel antara kerja dan anak atau rumah tangga. Bagaimana kita sebagai komunitas, organisasi, atau perusahaan dapat berperan untuk mengatasi ini sehingga pemberdayaan perempuan tidak mengalami kemunduran? Ya, yeah. Jadi uh, supaya diketahui masih sebenarnya ma uh, selama uh, masa pandemi satu hal yang selalu dikedepankan adalah kita jangan momen ini left behind. Karena selama masa pandemi ini sangat sulit buat kaum perempuan untuk di workforce sendiri. Kita lihat mungkin uh, satu dari wirausaha tapi dari workforce dulu ya. Untuk workforce kita bisa lihat bahwa banyak uh, perempuan yang uh, di dalam workforce selama masa pandemi ini uh, uh, harus memanage ya jadi harus dia harus beradaptasi dengan kondisi karena dia juga mesti uh, work from home anak-anaknya nggak bisa sekolah dia harus mengurus uh, urusan domestik rumah tangganya lebih besar itu pasti mempengaruhi pekerjaan dia di kantor gitu jadi uh, apa namanya ini adalah satu aspek yang selama masa pandemi sangat kelihatan kenapa kita kemudian sekarang memenuhi namanya flexible working hours kemudian kita uh, mencoba membantu workforce perempuan kita untuk bisa uh, selama uh, masa pandemi ini untuk bisa diberikan dukungan uh, dari segi uh, pekerjaan uh, di uh, angkotnya gitu. Jadi memang harus ada fleksibilitas. Nah, tapi yang paling utama adalah uh, bahwa perusahaan ini ini kita mesti jelas kalau kita bilang kita mau ada gender equality in the workplace itu tuh apa sih maksudnya gitu ya. Jadi uh, aspek daripada gender equality itu sebenarnya kita woman empowerment-nya itu, itu kita mesti melihat uh, tidak hanya dari segi perempuan, tapi juga dari segi laki-laki. Jadi, kita kalau ngomongin sekarang di Indonesia itu sudah ada yang namanya he for she. Jadi, dengan katanya ini sebenarnya kita ngomongin gender equality yang sama tuh perempuan punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, permasalahan yang utama sekarang ini, banyak perempuan ini uh, tidak kalau dilihat dari persentase itu dia tidak naik ke dalam Uh, uh, proses promosi atau karir ladangnya gitu. Jadi uh, saat ini mereka mungkin masuk dalam pos sama ya bisa uh, dapat kesempatan, tapi uh, uh, dia juga masih punya uh, pay gap gitu. Jadi dengan posisi yang sama perempuan itu mendapatkan uh, gaji yang lebih sedikit dari laki-laki itu masih ada tuh. Dan uh, kemudian nanti dia pada saat promosi di middle management uh, dia berkurang. Jadi di middle management mungkin harga hanya sekitar 20%, kemudian naik ke atas itu cuma paling 5%. Women in the leadership position di kepemimpinan. Ini satu aspek yang harus diperhatikan banyak perusahaan. Karena manajemen merasa kita nggak ada masalah, kita semua sama. Nah, itu yang namanya unconscious bias. Gitu. Jadi kalau dari segi workforce, saya rasa workforce perempuan di dalam uh, ini harus mendapatkan perhatian. gitu Karena kadang-kadang hal-hal ini adalah unconscious bias. Tidak kita sebagai manajemen tidak merasakan ini, tapi pada saat kita melakukan assessment itu ada. Gitu. Nah ini kenapa saya kemudian membentuk namanya Indonesia Business Coalition of Women Empowerment untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa mengedepankan apa sih aspek-aspek evaluasinya melalui gears ya. Jadi kita punya tools, tools untuk measure supaya tidak lagi ada unconscious bias. Nah. Untuk wirausaha perempuan tentu saja tadi dikatakan memang mereka juga banyak terdampak Ya sekali lagi karena urusan pandemi itu juga mendapatkan uh, dampak kepada uh, aktivitas daripada pekerjaan mereka dan kalau untuk urusan wirausaha saya rasa jauh lebih besar ya saat ini kita juga lihat bagaimana perempuan di dalam di dalam uh, sebagai wirausaha itu kebanyakan bekerja di belakang laki-laki banyak di dalam remote remote area, perempuan yang nggak bisa uh, ada di depan gitu loh. karena mereka selalu harus di belakang suami atau di belakang kalau dia mau mau pinjam ke bank juga nggak mungkin bisa harus bisnisnya atau sama laki-laki dan ini semua masih ada di Indonesia orang nggak percaya kalau di Indonesia tuh masih ada hal, -hal seperti itu tapi masih banyak jadi pekerjaan rumah kita tuh masih besar sekali eh, Mas Dwi. Eh, kadang-kadang yang kelihatan di kasat mata itu eh, mungkin tidak 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 sama dengan apa yang actually terjadi di banyak sekali daerah e, terpencil di Indonesia gitu. Dan ini yang saya rasa kita sama-sama perlu mendorong bahwa kita jangan lihat apa yang ada di sekitar kita saja, di sekitar di depan mata kita saja, tapi banyak hal yang tidak terlihat e, kasar mata. Demikian. Baik, terima kasih Bu Sinta, luar biasa atas sharingnya dan pencerahannya. Baik, um, tadi saya saya recap sedikit ya Bu ya. Um, key takeaways para hadirin sekalian uh, yang dari Tadi dari sesi pertama dan kedua Bu Noni dan Bu Sinta bahwa kita menghadapi uh, sebuah pandemi yang mempunyai borderless disruption musuh yang tidak kelihatan. Jadi kita harus uh, berkolaborasi bersama, bukan cuma internal antara bisnis dalam bisnis itu sendiri, tapi juga bisnis ke bisnis, bisnis dan government, uh, bisnis dan perbankan, government dan perbankan dan sebagainya. Baik, terima kasih. Demikian, terima kasih Bu Sinta. Semoga Bu Sinta selalu diberkati Tuhan dan tetap sehat selalu. Tetap semangat, ya Bu! Ya, kita masih memerlukan Indonesia, masih memerlukan Ibu. Ya, baik para hadirin sekalian, kita break dulu ya yang akan dibarengi dengan beautiful songs yang akan dipersembahkan oleh The Golden Voice of Sis Maria Christie. Terima kasih. Baik, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang sangat luar biasa. Terima kasih uh, Bapak Dwi yang sudah memoderatornya dengan sangat luar biasa. Dan tentunya Ibu Noni dan juga Ibu Sinta yang benar-benar, wow, saya benar-benar bangga banget bisa mendengar pengajaran yang sangat luar biasa. Sharing yang powerful banget. Dan uh, berbicara mengenai pandemik di Indonesia, kita kalau nggak salah tanggal 2, saya ingat banget, 2 Maret 2020, ketika Pak Jokowi pertama kali mengumumkan bahwa ya, Indonesia memang sudah resmi nih official uh, terkena pandemi COVID-19 dan sekarang sudah di bulan Juni berarti di satu tahun lebih tiga bulan. Kalau saya melihat secara pribadi dan saya pun sebagai seorang pengusaha dan juga sebagai seorang freelancer cukup terkena dampak sekali yang sangat luar biasa. Tapi saya bersyukur bahwa hmm, saya nggak tahu gimana tiba-tiba ada 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 uh, selawat aja gitu di pikiran saya bahwa namanya kehidupan. Pasti akan selalu naik turun dan selalu ada tantangan. Cuman bedanya, mungkin di beberapa sesi atau beberapa musim kehidupan, ada yang um, bisa dilewati dengan baik, ada yang tidak, ada yang bisa memberikan impact yang luar biasa, ada yang mungkin hanya menjadi pembelajaran. Tapi satu yang pasti, bahwa di setiap musim kehidupan saya akan ada satu pribadi yang selalu siap sedia untuk mencintai saya luar biasa dan mengangkat saya untuk lebih tinggi lagi. Jadi semoga lagu yang saya pilih ini juga boleh uh, menjadi reflektor atau menjadi uh, enter entertainer or uh, penghibur dan pengingat yang manis buat Bapak Ibu sekalian. Yang tahu lagunya kita boleh nyanyi bareng ya walaupun secara virtual. Dan ingat bahwa mau seberapa terjal pun pasti akan ada satu pribadi yang siap untuk kita angkat lebih Eh siap angkat kita untuk lebih tinggi lagi ya Dan tadi aku senang banget nih karena sebelum aku pilih lagu ini uh, Tadi Bu Sinta sempat bilang gitu bahwa ada dua hal yang begitu pertama kali Bu Sinta uh, utarakan gitu bahwa apa sih yang bikin Bu Sinta bisa sampai di posisi sekarang adalah karena kasih karunia Tuhan and I do agree with that saya setuju banget sama itu dan ada juga pertanyaan tadi di Ibu Sinta bilang bahwa kalau kita nanti udah meninggal atau udah nggak ada lagi di bumi ini, kita tuh mau dikenal sebagai pribadi yang seperti apa sih? Dan lagu ini, ini lagu dari seorang diva international, Whitney Houston. Wah ini kalau era-era 80-90 kayaknya udah tempat tebakan lagu apa nih yang bakal dibawain ya? Saya tahu lagu ini karena dulu saya tuh jadi anak festival yang harus lomba-lomba nyanyi gitu ya. Dimana-mana dan lagu ini punya personal touch sekali buat saya bahwa saya pengen deh punya kehidupan yang jadi apapun, dimanapun, bagaimanapun, saya tetap jadi pribadi yang uh, punya kasih. Hidupnya tuh berlimpah kasih, jadi bisa kasih-kasih, memberikan kasih ke orang-orang ya. Jadi saya yakin pasti banyak banget yang tahu lagu ini. So please sing with me. Children are our future. Teach them well and let them live the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we use. To be everybody searching for a hero. People need someone to look up to, and never found anyone who fulfilled my need, a lonely place to be, and so I learned to depend on me. I decided long ago. Never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. Because the greatest love of all, it's happening. All inside of me, the greatest love of all. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. And Let the children's laughter remind us how we used to be. I decided never to walk in anyone's shadow if i fail if i succeed at least i live as i believe no matter what they take from me they can't take away my dignity because the greatest love of all it's happening

A special place that you've been dreaming of leads you to. A sekali saya sampai dari tadi nih mendengarkan lagu uh, dari yang dibawakan oleh sis Maria Christie. Kalau bagi yang uh, siapa yang mengenal saya ya soft point saya dalam music tadi mendengar songs the beautiful songs beautifully sung by sis Maria Christie luar biasa ya. Baik uh, para hadirin dan bapak ibu sekalian um, kita akan masuk ke final speaker kita pada malam hari ini yaitu Monsinyur Adrianus Sunarko. Mungkin uh, sebelum kita mulai talk show, uh, saya akan um, dengan Monsignor saya akan memperkenalkan profil Monsignor Sunarko. Monsignor Sunarko merupakan Uskup Pangkal Pinang sejak tahun 2017. Beliau memulai studinya di Seminari Menengah Santo Petrus Canisius Merto Yudan Magelang sejak tahun 1982. Monsignor menjalani studi filsafat di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Monsignor kembali melanjutkan studi teologi di Fakultas Kepausan Teologi uh, Weda Bakti, Universitas Sanata Dharma. Monsignor Sunarko mengikirakan kal kekal uh, pada Agustus 1994 dan pada 8 Juli 1995 beliau menerima tapisan imamat. Monsignor Sunarko adalah sosok yang rendah hati dan saleh. Beliau dinobatkan menjadi profesor dan guru besar dalam bidang ilmu tinggi teologi dan saya melihat banyak sekali karya-karya tulisan dan buku dari monsignor yang sangat inspiring. Monsignor menekankan partisipasi umat dalam perkembangan gereja dan bangsa Indonesia, serta pembangunan di bangka Belitung dalam hal kerukunan hidup beragama, lingkungan hidup, dan ekonomi. Nah, saya tahu monsignor juga mempunyai sebuah moto, dan biarlah beliau nanti yang memberikan pencerahan dan mensyaringkan motonya tersebut bagi kita semua. Selamat malam, Monsinyur. Apa kabar? Dan semoga sehat selalu. Selamat malam, terima kasih. Sehat-sehat, ya. Yeah. Iya, yeah. terima kasih, Monsinyur. Nah, di dalam mungkin pertanyaan saya pertama, Monsinyur, di dalam situasi pandemik ini kan seperti yang dikemukakan oleh Ibu Noni dan Ibu Sinta tadi, dunia bisnis sedang dihadapkan dengan economic challenge, ya. Yeah. Fokus mereka sebagai pebisnis adalah to stay resilient, tetap tangguh dengan harapan menjadi lebih tangguh selama masa pandemik ini dan beyond setelahnya. Nah, kebetulan saya menyimak banyak sekali tulisan-tulisan Paus Franciscus mengenai ekonomi, misalnya Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, Leras Dream, dan tentunya tulisan-tulisan Paus ini dapat menjadi inspirasi yang baik bagaimana kita semua menyikapi dalam berbisnis dan bertindak agar bumi ini menjadi lebih baik kedepannya. Tadi disinggung juga dari uh, Ibu uh, Sinta mengenai um, apa yang dilakukan di dalam perusahaannya dan juga Bu Noni juga mengenai sustainability. Nah kemudian, uh, ini yang menarik, pada tanggal 19-21 November kemarin 2020, di ASISI, Pos Franciscus kembali mengadakan pertemuan dan menekankan guna membahas lebih jauh mengenai ekonomi Franciscus ini. Mohon sekiranya Monsignor bisa memberikan pencerahan apa sih itu ekonomi Franciscus dan kenapa sampai paus uh, apa mengadakan pertemuan ya. Berarti ini sangat penting sekali dan prinsip-prinsip filosofi dasarnya seperti apa Monsignor. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. E, nama atau istilah ekonomi Franciscus itu memang bisa dikaitkan dengan dua hal tadi. Jadi dalam sejumlah Tulisan, publikasi yang tadi disebut misalnya Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, atau satu buku yang sangat menarik yang ditulis selama masa pandemi ini, judulnya Let Us Dream. Uh, tentu saja keseluruhan bukan tentang ekonomi itu, tapi ada di situ bagian-bagian yang berbicara tentang ekonomi dan harapan beliau tentang dunia ekonomi. Lalu yang kedua, tadi yang sudah disium juga, beliau berinisiatif mengumpulkan orang-orang muda, ekonom-ekonom muda, praktisi dan ahli-ahli, pemikir-pemikir untuk bertemu membahas perihal ekonomi tersebut, yang disebut ekonomi Franciscus. Seharusnya sebenarnya bulan Maret 2020, tetapi karena pandemi, akhirnya ditunda sampai kemudian dilakukan pada tanggal 19 sampai 21 November 2020 dan memang tidak semua bisa hadir seperti diharapkan karena eh, Covid ini tapi banyak yang ikut secara online juga. Jadi ada yang offline tapi juga banyak yang ikut secara online. Di situ ada masukan-masukan ya dari Paus Fransiskus lebih dalam kata pembukaan tapi kemudian ada hasil akhirnya berupa pernyataan harapan dari para peserta forum itu ya orang-orang muda yang bicara tentang ekonomi itu 12 butir itu semua bisa dicari itu di Google ada semua itu bisa dilihat gitu ya. Nah, saya coba merangkumkan prinsip-prinsipnya ya yang kita bisa temukan dalam sejumlah tulisan Paus Fransiskus itu maupun dari hasil pertemuan orang-orang muda, para pemikir ekonom yang diundang untuk pertemuan di ASISI tersebut. Nah, kalau kita lihat dokumen-dokumen itu, maka ada sejumlah prinsip yang beliau harapkan diperhatikan dalam mengembangkan ekonomi, bisnis, dan lain sebagainya. Prinsip pertama adalah prinsip solidaritas. Uh, ini juga berkaitan langsung dengan situasi pandemi ini ya jadi beliau misalnya dalam buku Let Us Dream itu mengatakan begitu ya. Jika kita ingin keluar dari krisis ini dengan lebih baik, maka kita harus menyadari bahwa manusia ini kita ada dalam kapal atau tujuan yang sama. Pandemi mengingatkan kita bahwa tidak seorang pun diselamatkan sendirian. Apa yang mengikat kita satu sama lain adalah yang biasa kita sebut prinsip solidaritas itu ya. Lalu beliau sedikit mengingatkan e, kaitannya dengan sejumlah hal yang istilah yang ada dalam dunia ekonomi seperti misalnya company. Company itu sebenarnya dari bahasa Latin dari kata cum dan panis. Cum itu bersama, panis itu roti. Jadi, company itu sebenarnya uh, bagaimana mengupayakan supaya mempunyai roti bersama? Begitu ya, jadi dimensi solidaritas itu, ya, supaya kita ingat juga dari kata "company" itu sendiri, sebenarnya prinsip solidaritas atau tadi kolaborasi inklusif yang disebutkan tadi itu uh, sangat diperlukan, atau juga "corporation". Itu ada kata "corpus" di situ. Bahasa Latin artinya tubuh ya, jadi integrasi ke dalam tubuh yang satu yang sama begitu ya. Jadi itu juga sebenarnya dimensi solidaritas, kolaborasi dan lain sebagainya itu yang e, diingatkan kembali dari masa pandemi ini. Tapi sebenarnya juga sudah terkandung ya dalam istilah-istilah yang kita pakai tadi itu ya, company, corporation dan lain-lain. Jadi itu prinsip pertama yang disarankan dalam katakanlah ekonomi Fransiskus, Fransiskus Paus Fransiskus ini maksudnya ya. Uh, lalu yang kedua, beliau Paus Fransiskus dalam Fratelli Tutti menegaskan bahwa yang namanya bisnis itu adalah sesuatu ya suap sebuah, sebuah panggilan yang mulia, beliau mengatakan begitu ya. Uh, adalah sebuah kemampuan bisnis, adalah sebuah anugerah dari Allah sendiri. Tetapi memang harus diarahkan pada upaya untuk memajukan kepentingan bersama, dan upaya-upaya ini yang selalu berulang kali dikatakan beliau: "menciptakan kemungkinan lapangan kerja yang makin banyak, selain mencari keuntungan tentu saja." Ya, prinsip kedua jadi uh, istri sesuatu yang positif, tapi harus juga diarahkan kepada tujuan-tujuan bersama katakanlah demikian ya untuk kepentingan bersama mirip dengan prinsip solidaritas itu dan agak konkret beliau sangat sering mengatakan supaya menjadi kriteria itu bagaimana menciptakan kemungkinan lapangan kerja yang makin banyak selain keuntungan prinsip ketiga yang beliau ingatkan adalah menurut ajaran gereja katolik selalu harus diingat bahwa milik pribadi itu tidak disangkal, tetapi selalu dia juga mempunyai dimensi sosial milik pribadi. Itu ya, e, beliau mengutip, misalnya, Paus Johannes Paulus II, bahwa dunia ini diciptakan untuk bersama. Jadi, milik pribadi ya tidak ditolak, tetapi selalu harus ingat bahwa dia selalu mempunyai dimensi sosial. Itu juga yang kerap muncul, ya, dalam tulisan-tulisan beliau. Prinsip berikut yang beliau juga tegaskan dalam sejumlah tulisan itu adalah mengingatkan, ya, bahwa tujuan dari ekonomi, kegiatan-kegiatan ekonomi bukan hanya pertumbuhan dan keuntungan, tentu saja itu juga, ya, tetapi juga dimensi-dimensi yang lain harus disertakan, ya, seperti penghargaan terhadap martabat manusia. Sekali lagi juga beliau ulang-ulang menciptakan kemungkinan-kemungkinan lapangan kerja yang makin banyak. Dan nanti juga selalu mempertimbangkan regenerasi ekologis atau alam semesta. Jadi misalnya beliau secara eksplisit mengatakan demikian dalam buku Let Us Dream itu. Profits Are a sign of a business health, but we need broader measures of profit that take into account social and environmental goals. Jadi, profit itu suatu tanda bisnis yang sehat, begitu ya. Tapi juga perlu kita perluas uh, ukuran dari kemajuan atau profit itu, yang juga seharusnya sebaiknya memperhitungkan aspek sosial dan lingkungan hidup. Saya ingat tadi yang dikatakan uh, Ibu Sinta mungkin yang berkaitan dengan sustainable excellence tadi menyangkut dimensi sosial maupun planet tadi dikatakan begitu ya. Nah, ini juga beliau mengatakan dalam let as dream itu profit itu tanda bisnis yang sehat tapi juga perlu dipertimbangkan aspek sosial dan uh, lingkungan hidup nah itu berikut berkaitan dengan prinsip berikut yang juga sangat sering beliau katakan dalam dokumen-dokumen itu tapi juga dalam forum pertemuan ekonomi Fransiskus di Assisi November itu adalah dimensi sustainable e, pembangunan atau kegiatan ekonomi upaya-upaya yang e, berkelanjutan sekarangnya dengan berbagai macam aspeknya Misalnya dalam surat undangan yang beliau sampaikan untuk pertemuan para ekonom muda di Asisi pada bulan November itu beliau mengatakan begini, kita memerlukan suatu ekonomi yang berbeda, ekonomi yang memberi kehidupan dan bukannya membunuh, melibatkan dan bukan menyingkirkan, memanusiawikan dan bukan merendahkan, peduli pada lingkungan dan bukan merusaknya. Jadi itu memang cukup konstan ya dan terus-menerus muncul ya dalam tulisan-tulisan maupun dalam e, pertemuan forum pertemuan di Asisi pada bulan November 2020 itu aspek berikut atau prinsip berikut adalah ajakan mirip ini ya untuk memaknai kemajuan apa yang kita sebut maju berhasil secara baru supaya juga memperhitungkan macam-macam aspek khususnya berkaitan dengan akibat yang dihasilkan supaya diperhitungkan juga. Pembangunan yang berhasil itu juga harus dilihat dari segi apakah dunia yang kita tinggalkan itu untuk generasi masa depan juga eh, dihasilkan, tidak dirusak begitu ya, kemungkinan-kemungkinannya. Itu prinsip kelima misalnya ya, atau keenam tadi yang saya katakan. Tentu saja prinsip berikut adalah harapan bahwa bersama dengan perhatian pada lingkungan hidup integrasi selalu orang-orang yang lemah, orang-orang yang menderita supaya itu juga sungguh-sungguh di, diperhatikan berkaitan dengan kegiatan uh, perekonomian kita jangan sampai hilang orang-orang uh, miskin, orang-orang yang menderita itu juga dalam prinsip-prinsip kita. Itu sejumlah prinsip yang beliau sampaikan, eh, saya ingin menambah sejumlah hal dari seruan yang disampaikan orang-orang muda yang terlibat dalam bidang ekonomi yang hadir dalam pertemuan di asisi itu yang apa ya melanjutkan katakanlah begitu ya harapan Paus Fransiskus itu misalnya berkaitan dengan tadi yang disebutkan secara eksplisit juga saya nggak tahu kenapa latar belakangnya harapan bahwa perhatian agar diberikan khususnya pada perempuan. Misalnya dalam salah satu seruan dari pertemuan ekonomi Fransiskus di ASIS itu dikatakan demikian. Organisasi ekonomi dan lembaga-lembaga sipil jangan berhenti sampai pekerja-pekerja perempuan Memiliki kesempatan yang sama sebagaimana pekerja laki-laki, sebab tanpa kehadiran yang memadai dari bakat perempuan, bisnis dan tempat kerja tidak sungguh penuh dan otentik, manusiawi, serta tempat yang membahagiakan. Misalnya begitu, ya, ada seruan untuk memperhatikan hal tersebut. Kemudian tadi, saya kira yang menarik juga dari yang disampaikan Ibu Sinta sejauh saya menangkapnya, ya bahwa dalam rangka mencapai sustainable excellence itu dimensi sosial dan perhatian pada planet itu bagaimana ya dimasukkan sebagai bagian integral dari upaya jadi bukan hanya CSR tadi saya dengar begitu ya tapi bukan sekedar bagian dari CSR tapi diperhitungkan dalam kerangka seluruh sistem Nah, dalam pertemuan di Asisi itu, pertemuan ekonomi Fransiskus itu dikatakan diserukan, misalnya, ya, agar perusahaan-perusahaan dan bank-bank, terlebih yang besar dan global, mengajukan atau menyediakan atau membuat dalam perusahaannya itu suatu komite etik independen yang secara khusus memperhatikan lingkungan, aspek lingkungan hidup keadilan dan dampaknya dampak-dampak sosial dari upaya-upaya bisnis yang dilakukan. Nah, saya kira itu sejumlah prinsip-prinsip yang kita bisa temukan dalam apa yang disebut ekonomi Fransiskus. Jadi ini lebih teori atau harapan katakanlah begitu ya dari Paus Fransiskus kalau kepada umatnya kalau terlibat dalam bidang ekonomi prinsip-prinsip seperti itu kita temukan dan harapan-harapan yang uh, beliau sampaikan demikian baik Patu. terima kasih uh, Monsenyor mungkin um, saya ingin masuk sedikit uh, mengupas sedikit mengenai Leras Dream tadi Monsenyor itu sangat ya. menarik sekali ya uh, pada saat ini kan um, um, ada tiga prinsip yang pertama itu ada sub prinsipnya tadi Monsenyor mengatakan prinsip solidaritas prinsip inklusif dan prinsip kolaborasi. Nah, apakah prinsip-prinsip uh, ini dalam arti kata dari segi solidarity, inclusiveness, dan kolaborasi ini uh, di masa pandemi ini konteksnya, mas senior. Jadi apakah ekonomi Fransiskus ini menjadi lebih relevan daripada sebelumnya, sebelum pandemi atau menjadi sangat relevan pada saat ini untuk para pelaku bisnis? Uh, menghadapi masa pandemi yang mempunyai impact yang global? Ya, sebenarnya ini kalian yang harus bisa menjawab, karena saya nggak punya bisnis, prinsip-prinsip <laughs> yang disampaikan. Tapi, kalau saya mendengar misalnya tadi yang disampaikan Ibu Sinta, memang saya merasa kok ini sambung nih, relevan dalam artian tadi itu, yang saya terus terang, saya catat ada sejumlah hal tadi, terutama bahwa misalnya Ibu Sinta mengatakan yang ada tiga hal yang penting sekali untuk diperhatikan dalam menghadapi masa pandemi ini khususnya. Inovasi, inklusif, dan kolaborasi. Yeah. Nah, itu tadi saya kira cukup kuat itu disampaikannya. Selain inovasi, tapi memang harus memperhatikan ciri inklusif dan ciri kolaborasi karena kesadaran yang sangat sering dikatakan Paus Fransiskus juga, tadi yang saya juga sedikit mendengar, bahwa kita, tidak bisa selamat sendirian. Kita berada di kapal yang sama ini. Pandemi membawa kesadaran baru tentang hal tersebut. Tidak bisa lagi kita hanya memperhitungkan diri sendiri, tapi secara keseluruhan. Kalau kita mau maju sendiri juga tidak bisa. Dalam arti itu tadi, terutama inklusif dan kolaborasi itu sangat sejalan dengan prinsip solidaritas itu. Yang juga tadi sudah saya singgung relevan atau katakanlah mungkin nyambung sekali lagi ya, bukan dari pengalaman saya, tapi kalau saya mendengar tadi yang disampaikan, eh, berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan itu. Atau kalau saya tidak salah tangkap tadi dalam bahasa Ibu Sinta, sustainable excellence. Yang prinsipnya tadi kalau bahasanya dua ya, dimensi sosial dan dimensi planet. Kalau dalam tulisan-tulisan Paus Franciscus itu dimensi ya memperhatikan kepentingan bersama orang tapi lingkungan hidup dimensi lingkungan hidup katakanlah demikian kalau tadi bahasnya planet tetapi sekali lagi itu juga yang diingatkan Fransiskus diharapkan bahwa dimensi itu kalau sustainable actionnya tadi dari dimensi sosial dan dimensi lingkungan hidup itu diharapkan bagaimana caranya ya supaya dia terintegrasi dalam seluruh uh, sistem pengembangan ekonomi itu. Kalau saya tidak salah tangkap tadi ya, dari Ibu Sinta, jangan sekedar bagian dari CSR, misalnya begitu ya, tapi sungguh-sungguh dimasukkan dalam seluruh sistem. Itu mungkin yang, uh, sekali lagi saya nggak punya pengalaman, tapi kalau saya baca tulisan Francis Paus, lalu dengarkan tadi sharing dari yang di lapangan, mungkin itu yang yang paling kelihatan paling relevan mungkin ya berkaitan dengan inklusivitas dan kolaborasi tapi juga sustainable excellence. Begitu. Ya, terima kasih Monsinyur. Mungkin ada dua hal yang saya izinkan saya bisa tarik benang merah dua hal Monsinyur dari prinsip-prinsip yang diberikan oleh uh, apa namanya? Paus uh, Franciscus. Yang pertama yang 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 saya sangat terkesan adalah bahwa kolaborasi bisnis bisnis itu adalah part of ekosistem yang sehingga pada masa pandemi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dulu memang sebelum pandemi profit kebanyakan profit is number one sehingga antar satu bisnis dengan yang lainnya itu menjadi sebuah kompetisi antara bisnis satu dengan yang lain, tapi pada saat ini tujuannya adalah Ya ini masuk ke, kepada poin yang kedua tadi. Maksudnya, katakan, kesenjangan sosial yang pada saat ini kita rasakan, ya, uh, sejak pandemi ini justru membuat uh, daya beli masyarakat yang notabene company juga uh, harus uh, mempunyai customer atau mempunyai consumer yang mempunyai daya beli, ya, sehingga uh, bisnis tidak bisa lagi mementingkan hanya melihat profit. Dari satu dimensi, tetapi harus bekerja sama. Yang tadi Bu Noni katakan betul sekali untuk menjaring customernya dan membantu customernya untuk mempunyai uh, akses melalui teknologi sebagai nabler dan sebagainya, sehingga bukan cuma uh, apa yang tadi Monsieur katakan uh, bahwa profit is one thing, tetapi kita juga ingin uh, membuat ekonomi uh, yang sustainable. Untuk Indonesia, ya. Jadi baik itu, monsinyur Kira-kira mungkin um, saya cek dulu apakah ada Q&A ya, monsinyur Apa adalah pertanyaan ya? Um, nah, ada satu pertanyaan nih, monsinyur Nah, setuju sekali bahwa sebagai pengusaha kita tidak bisa hanya memikirkan keuntungan saja. Tapi juga soal sustainability dan sebagainya. Tapi dalam keadaan sulit dan keselamatan usaha genting, bagaimana kita bisa berani mengambil keputusan yang lebih bijak? Mungkin dari segi filosofinya, Monsinyur. Bagaimana menurut Monsinyur? Dalam oh, ya, yeah. memang kalau kembali ke prinsip itu, bagaimana ya? Dalam keadaan-keadaan sulit itu saya nggak tahu tadi, mungkin dari pembicara pertama, pesan dari orang tuanya atau pendahulunya bahwa dengan Bluebird ini kita tidak hanya memikirkan diri sendiri ya, tapi karyawan. Tapi juga keluarga besar dan lain sebagainya ya. Itu ya, keputusan harus diambil tentu saja ya. Tetapi supaya dalam mengambil keputusan itu ada dimensi tadi, kalau dalam bahasa pos dimensi solidaritas yang perlu dipikirkan begitu ya, jadi demi eh, kebersamaan katakanlah itu juga supaya paling tidak masuk dalam pertimbangan katakanlah demikian ya Jadi saya nggak bisa juga mendiktekan keputusan bagaimana, tetapi supaya unsur itu prinsip misalnya tadi katakanlah solidaritas dan eh, keberlanjutan dan sebagainya itu supaya masuk juga dalam pertimbangan apa namanya dalam pengambilan keputusan yang bisa sulit ya dalam keadaan krisis seperti ini, begitu kira-kira kalau saya melihat. Baik, uh, terima kasih, Monsinyur. Uh, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Uh, karena pandemik ini kita jadi lebih punya kesadaran soal sustainability, climate change, kesenjangan sosial, gotong royong dan sebagainya. Tapi kita ini manusia, uh, kita ini adalah manusia yang yang makhluk pelupa. Nah, kalau sudah membaik biasanya lupa masa sulit. Apakah hmm. ada advice nih, Monsenyor Kiranya bi bagaimana bisa tetap konsisten gitu? Ya, memang sebenarnya uh, kalau saya ingat membaca sebuah hasil survei di Kompas yang dimuat beberapa bulan yang lalu selama masa pandemi ini, itu dari segi kesediaan untuk bergotong royong masyarakat ini maksudnya secara umum ya dan untuk saling menolong satu sama lain Indonesia termasuk ranking di atas loh ya Saya, satu atau bahkan ya atau berapa dalam sebuah survei yang dibuat oleh Kompas jadi sebenarnya itu sesuatu yang hidup dalam masyarakat khususnya memang pada masa-masa uh, sulit ini ya uh, mudah-mudahan dalam masa-masa berikut karena ini kan krisis yang istimewa, sebenarnya ya, yang lain daripada krisis-krisis yang lain karena menyangkut sungguh-sungguh aspek hidup kita sekelu, secara keseluruhan. Mudah-mudahan ini sungguh-sungguh menjadi proses belajar yang penting, sehingga nanti kalau keadaan lebih baik, pelajaran ini tidak dilupakan karena tantangan-tantangan berikut tetap akan dihadapi, tapi karena krisis ini dihadapi demikian berat, semoga kita belajarnya juga apa namanya lebih sungguh-sungguh begitu ya. Saya pernah mendengar ya ada seorang ahli berkata demikian ya dilema ini dia bilang begitu ya. Memang saya sendiri secara pribadi katanya mengharapkan krisis ini cepat berlalu. Tapi dia bilang, saya khawatir kalau krisis ini cepat berlalu, orang tidak belajar cukup. Dalam hal solidaritas, eh, kerusakan alam, perlunya pembangunan berkelanjutan, dan sebagainya. Kalau krisis ini berat dan agak lama, katakanlah <laughs> tentu tidak diharapkan itu ya. Eh, kemungkinan untuk belajar kiranya lebih besar. Harapannya ya, tentu saja itu tidak otomatis ya. Dengan mengalami sesuatu yang lebih berat dalam waktu yang lebih lama, mudah-mudahan bekasnya juga pelajaran yang diambil juga lebih lebih berarti dan lebih membekas. Jadi tidak bisa ada resep gampang tapi kesediaan untuk belajar dari proses ini begitu ya sehingga nanti setelah keadaan katakanlah normal kita tidak sekedar kembali ke eh, kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk. Demikian Must Baik, terima kasih Monsinyur, Kita um, Udah kelewat waktu Jadi saya akan wrap up, ya Monsignor um, Terima kasih banyak Semoga Monsinyur tetap sehat selalu Dan uh, diberkati Tuhan uh, Dan sukses selalu Monsignor Bapak uh, Bapak Ibu sekalian uh, Para hadirin sekalian terima kasih uh, Tadi kita sudah mendengarkan ya Dari Ibu Noni uh, Ibu Sinta dan Monsignor mengenai transformatif bisnis strategi pada masa pandemi ini uh, thinking outside the box ya uh, dengan berkolaborasi bersama kita harus mempunyai decision making yang cepat proses yang cepat tepat ya dan iman harapan dan kasih ya dan juga merangkul sustainability baik saya akan tutup um, uh, pada sesi webinar yang pertama ini. Dan terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktunya untuk Ibu Noni, Ibu Sinta, dan Monsinyur. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke MC. Bapak-Ibu sekalian Selamat boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk moderator kita, Pak Dwi yang sangat luar biasa dan juga Monsinyur serta dua narasumber kita semuanya luar biasa banget. Boleh dong saya mendengar ataupun melihat komentar dari Bapak-Ibu sekalian di kolom chat terutama yang untuk di Zoom atau mungkin di Youtube yang sudah tune in gimana perasaan Bapak-Ibu setelah mendengar talkshow kita di series yang pertama yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan... Sekarang waktunya Kristi untuk mengumumkan ini hadiah untuk Bapak Ibu para peserta yang sampai dengan saat ini masih bertahan dengan luar biasa. Wow, tapi sebelumnya saya pengen lihat dong wajah-wajah yang memang sudah menantikan. Kira-kira siapa ya yang dapat door prize pada kesempatan kali ini? Karena door prize luar biasa loh. Jadi akan ada Logitech webcam C922 HD Pro Stream Full HD 1080p with stereo audio and tripod table top. Nah, sekarang sebelum Krisi mengumumkan siapa yang akan mendapatkan door prize, Krisi mau lihat dulu kayaknya nih mungkin udah jam 9 kurang ada yang udah agak-agak ngantuk mungkin ya jadi daripada aku agak ketiduran aku daripada matanya agak senap aku on offin kamera aja deh tapi sekarang Krisi mau undang semuanya untuk on the kamera karena kita juga bakalan berfoto bersama Krisi meng mengir sedikit ya ke sebelah kiri ya eh hilang nggak tuh <laughs> jadi masih agak-agak ini juga ya oke okay. ini masih banyak banget ini Krisi bisa baca nama-namanya ada Jeffrey ada Julia Ya nggak bisa baca lagi karena udah kekecilan ya, mohon maaf deh itu. Nah, ayo dong semuanya Bapak Ibu para peserta dari Fruitful, Bis Fruitful Business 2021, silakan dibuka kameranya karena kita juga akan mengumumkan siapa yang akan mendapatkan hadiah door prize dari Fruitful Business series yang pertama. Ingat ya bahwa Fruitful Business mungkin tahun-tahun sebelumnya cuma ada sehari. Nah, kali ini seriesnya akan ada sampai dengan tiga series. Jadi ada series yang kedua, ada series yang ketiga. Ini baru series pertama udah sekeren ini. Enggak sabar banget buat nanti akan ada series keduanya. Oke, okay, gimana panitia? Apa? oh, sudah banyak sekali yang buka kameranya. Boleh sehat dulu dong yang ada di Zoom semuanya. Sehat-sehat semuanya ya, penuh damai sukacita. Kira-kira siapa yang percaya diri banget kayaknya ini nama aku bakal disebut sama Krisis sebagai pemenang ini deh pemenang door prize deh kayaknya ini aku kalau saya roh kudus sudah kasih tau aku kayaknya kayaknya kamu deh yang menang ada nggak ada nggak yang sepede itu? Wow, habis <laughs> diangkat dibanding lagi ya. Ada? Kok nggak ada? Ini semua pada senyum-senyum Dia ngerti nggak nih apa yang aku omongin ya? Coba sekarang saya mau tanya yang merasa pede banget atau beriman banget, ini kayaknya aku deh yang bakal dapat hadiah dari press. Angkat tangannya dong, walaupun nggak bisa bersuara. Oh banyak saya melihat ada yang angkat tangan Bapak Simon. Terus ada siapa lagi tuh? Oh banyak, ada Priska, ada uh, Bapak Luther, ternyata banyak sekali ya. Oke, sekarang waktunya Kristi untuk mengumumkan siapa yang memenangkan Door Prize di sis, uh, sis series yang pertama dari Fruitful Business 2021. Sekarang saya mau tanya juga apa nantinya nih, kalau misalnya dia nggak buka kamera, gimana? It's still fine, nggak apa-apa nggak apa-apa lah ya karena memang panitianya penuh kasih juga sih. Oke, yang pertama selamat kepada Hendra Sunarya. Woohoo. Terima kasih Pak Victor tepuk tangannya. Saya melihat bahwa Victor bertepuk tangan dengan sangat luar biasa. Siapa tahu nama bapak habis ini ada ya Pak ya. Kita kan nggak pernah tahu. Ibu Sandra, terima kasih tepuk tangannya Ibu Sandra ya. Tapi selamat kepada Bapak Hendra Sunarya. Sudah ada Bapak Hendra Sunarya? Mana nih ya, Pak Hendra nih? Apakah sudah tertidur? Apakah mungkin lagi dicari nih? Karena kan Zoom kali ini berapa? 3.500 orang ya. Nice, susah pasti carinya kalau Pak Hendra ya. Oke, okay. selanjutnya yang kedua itu selamat kepada Ibu Oci Defung. Selamat Ibu Oci. Iya, saya juga susah ya kalau nyari suruh satu-satu ya karena kan tadi ada 3500. nggak apa-apa. Tim panitia ya, pasti akan mencari ya. Dan yang beruntung terakhir kalinya karena kan cuma ada tiga nih. Tapi tenang, walaupun hadiah dari prize kali ini cuma tiga, masih ada series kedua dan juga series ketiga. So please be station. Selamat kepada Bapak Sucipto Budiman. Wuhu, selamat selamat. Terima kasih Ibu sini tepuk tangannya saya melihat dari kejauhan ya ada Ibu Lea juga, ada Ibu Mary. Wah, masih banyak sekali yang tune in. Thank you so much for your time. Dan kalau tadi kan cuma ada tiga door prize nih. Tenang aja, karena masih ada 10 hadiah lagi yang akan diberikan oleh tim panitia untuk 10 penanya terbaik yang tadi kalau nggak salah ada 200 question lah ya makanya kan show kita harus setengah jam nggak apa-apa nanti akan dipilih 10 orang dan akan dihubungi oleh tim panitia untuk mendapatkan hadiahnya ya dan pastinya Sekali lagi terima kasih, ini belum selesai loh, jangan sedih ya. Tapi terima kasih banget buat Bapak Ibu sekalian, para peserta dari Virtual Business 2021 yang sudah tune in sampai dengan sekarang di hampir penghujung acara kita pada malam hari ini. Di jam 9 lewat dikit nih kayaknya ya. Tapi izinkan Kristi untuk kembalikan mengingat kembali bahwa nanti akan ada series kedua dan juga series ketiga dari Virtual Business 2021. Yang di series kedua, kita akan bahas tema yang sangat luar biasa sekali yaitu Leading into the Future. Dan pastinya akan menghadirkan tiga successful leaders yaitu Kevin Osmond as a CEO of Printeres, Teresa Wibowo as a CEO of PT Omni Digitama Internusa, atau rupa -rupa dan yang ketiga ada Bapak Hendro Gondokusomo as a CEO of Intiland. Wow, jadi nggak sabar ya. Jangan lupa dikasih reminder handphonenya atau mungkin di kalendernya di tanggal 24 Juli di jam yang sama seperti hari ini. Dan di series yang ketiga kita akan bahas tema yang sangat luar biasa yaitu Choosing Hope dan Compassion. Ini merupakan tema penutup yang manis sekali dan tentunya akan menghadirkan tiga speakers juga yang sangat luar biasa yaitu Anggara Hans Prawira as the President Director of Alfamart, Catherine Hindra Sucahyo as a Chief Food Officer at Gojek Group, and Monsinyur Tri Harsono as a Uskup Keuskupan Purwokerto. Ya. Dan pastinya acara yang luar biasa ini tidak akan tersenggara juga tanpa bantuan dari sponsor dan juga media partner. Dan pastinya izinkan Chris untuk mengucapkan terima kasih banyak untuk sponsor-sponsor dari Fruitful Business 2021. Terima kasih untuk Mall.ID, Greenwoods Group, Idachi Office Furniture, Kavina Bold and Milk Life, Bumi Group, Intiland Development, Smart Billionaires, Jaysha Tour and Travel, PT Esperta Perdana Tata, Nyonya Alikex, subx 13 PPK, Alpha Gift, Genflix, Katolika.id, Jituns, PT Asia Berindo Sejahtera, Sempoasip dan juga PT Bina Wisesa Mulia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk sponsor kita yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kemurahan hati Bapak Ibu sekalian dan pastinya kita berdoa agar Tuhan menggantinya lebih-lebih lagi berkat untuk Bapak Ibu atau perusahaan Bapak Ibu sekalian ya. Lalu terima kasih juga untuk sponsor media kita dan juga multimedia partner. Untuk media partner kita pada kesempatan kali ini adalah Komsos Katedral Jakarta tentunya, lalu Katolika Channel dan juga GoPlay. Dan terima kasih untuk Multimedia Partners, Increasing dan juga Corak Rupa. Bapak Ibu, para peserta dari First World Business 2021, sekarang kita sudah berada di penghujung acara dan untuk berkat penutup kami ingin mengundang kepada Monsinyur Sunarko untuk memimpin berkat atau membawakan berkat penutup pada malam hari ini. Untuk Monsinyur, dipersilahkan. Marilah kita mengakhiri pertemuan kita dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, semoga saudara-saudari semua, upaya-upaya kita semua untuk memajukan kehidupan bersama, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Monsinyur, boleh kita berikan tepuk tangan untuk Monsinyur, semoga Monsinyur sehat selalu ya. Dan tentunya pastinya sekali lagi, Krisi nggak bosan bosannya mengingatkan, jangan lupa di tahun ini merupakan sejarah bagi Fruitful Business 2021, di mana FB ini dilakukan selama tiga series dan dilakukan se selama se secara online juga. Jadi semua orang di belahan dunia manapun bisa menjadi bagian dari Fruitful Business. Jangan lupa kalau misalnya Bapak-Ibu sekalian merasa terberkati, Sharingkan ini semua ke sosial media Bapak Ibu sekalian supaya makin banyak jiwa atau pengusaha-pengusaha yang terberkati lewat Fruitful Business 2021. Jadi kita akan ketemu ya di webinar Fruitful Business seri kedua dengan topik Leading into the Future di hari Sabtu tanggal 24 Juli di jam yang sama pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kita akan ketemu bersama-sama dengan tiga speaker yang luar biasa dan juga nanti di series ketiga. Akhir kata, saya Maria Kristi bersama dengan tim panitia. Tia keluarga panitia Syekhinah yang bekerja pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu sekalian semoga Bapak Ibu dan kita semua selalu diberikan damai sukacita dan kesehatan dan sampai berjumpa di Fruitful Fruitful Business 2021 di series yang kedua bye selamat malam hey, puji Tuhan